to protect her. Don't be afraid to brave the road ahead. Halo, selamat siang guys. Selamat datang kembali bersama aku Alvin di live streaming Magic Chess. Hai guys. What's up guys? What's up mamen? Selamat siang mamen. Main apa mamen? Halo. Halo. Welcome guys dan selamat siang ya. Selamat datang untuk kalian semua dan semoga selalu enjoy di mana pun kalian berada dan semoga hari kalian menyenangkan. Kembali lagi kita di sini main Magic Chess. Main apa, guys? Main apa kita di sini? Kita belum main kangkung ya semenjak update ya. Semenjak update kita belum pernah main kangkung, guys. Gimana kalau kita coba main kangkung dulu, guys? Gimana kalau kita coba kangkung di meta sekarang? Apakah kuat adik-adik? Kita coba kangkung dulu gak sih guys di meta sekarang guys? Kayaknya kangkung menarik guys. Kayaknya kangkung menarik bang, kenapa siang banget abis ngedit konten gelo? Harus ngedit konten, kan kalian banyak tuh yang gak semen nonton live. Gak tahu tuh caranya bikin Guinevere OP kayak gimana, gini kan? Ya udah main aja ke YouTube, kontennya udah up guys ya. Langsung aja guys. Buat teman-teman yang masih bingung cara bikin kangkung, ya sikat aja guys, langsung sikat aja guys. Langsung di sik kangkung lagi. Guinevere kok kangkung sih? Langsung main Guinevere aja guys ya. Bukan kangkung. Kalian masih bingung cara main Guinevere? Langsung aja ke YouTube. Tutor Guinevere ada di YouTube. Aman ya? Aman ya? Let's go guys. Lanjut guys. Ada Guardian dulu di sebelah sini. Kita sikat aja secara cepat. Ada Eudora juga. Ada Mia juga. Ini udah lancar banget sih. Halo. Kabum 3. Habis ini ya. Habis ini Softboy. Habis ini Kabum 3 Softboy langsung dikerjakan. Thank you Kak Softboy. Selamat siang dan semoga harimu menyenangkan. Terima kasih untuk 5000 pertamanya di siang hari ini. Semoga berkah selalu. Thank you ya. Let's go guys. Yo, lanjut. Thank you. Softboy. Banyakin makan sop ya. Oke, ada Mia, ada ini gua 2 biji menarik. Tapi kita di sini karena masih baru banget, kita maunya mainnya mode agak santuy dikit dulu. Kita kasih Angela di sini ya. Kasih Angela buat ngeheal guardiannya dulu aja guys. Santai ya. Mau bikin apa, Bang? Kangkung yuk, kan kangkung habis di buff, guys. Kangkung kan habis di buff, jadi kita cobain dulu ya. 37% sekarang, naik 2% sih. Cuman ya harusnya tetap berasa. Karena 2% kalau buat Nature Spirit, apalagi Nature Spiritnya bisa life steal, bisa ngeheal ya tetap berasa ya guys ya. Akhirnya gue mythic banget, ngikutin lu, mantap. Thank you Adit, 10.000-nya Adit, selamat siang Adit. Semoga harimu menyenangkan Adit ya. Aman Adit. Sikat guys, cari cleannya dulu. Gak telat bang, santai aja ya. Cleannya kita masukin dulu sebelah sini, akan berubah menjadi Rafaela untuk hero berikutnya yang diminta. Kita di sini ambil untuk ininya dulu, kita kasih Mia di sebelah sini seperti ini, kasih flicker untuk Mianya. Langsung ajak perang aja lawannya guys. Lawannya langsung kita ajak perang aja pakai Mia flicker sambil kita menunggu hero-hero Nature Spirit yang lain yang masih memang pada belum datang, tapi kita santai aja. Dan thank you manusia gabut ya, boleh. Niat dari manusia gabut. Boleh manusia gabut ya. Sabar. Kalau dapat ya biji wrestlernya ya. Karina. Biji wrestler opsional. Thank you manusia gabut ya. Opsional ya. Nanti biji wrestler kalau dapat kalau nongol kita ambil pasti ya. Thank you.
Apakah Saki 3 Kangkung masih bagus, Bang? Masih. Cuma ya tetap bisa di counter sama Magi atau masih sama Ele harusnya. Halo, Bang. Halo, Rizky. Welcome. Nah, ini enak nih, guys. Ini aman nih. Naturnya gampang jadi nih di game ini, guys. Cuma nanti kita lihat item ya. Kita belum tahu nih, game ini mau main physical, main magical, kita nggak tahu. Kita belum tahu soal itu. Jadi atlasnya udah nongol, itu menjadi angin segar sekali ya. Jadi ASS, angin segar sekali buat kita. Rollingannya mendukung karena atur. Karena biasa kita seringnya bermasalah atlasnya nggak nongol-nongol. Di sini atlasnya nongolnya cepet. Jadi kita tinggal main lama di level 6 aja, guys. Tinggal main lama di level 6 aja, B3N semua. Natur speed itu simpelnya itu, apalagi pakai Fanny 3. Lu dapat 1 kapasitas extra, jadi lu main di level 6 tuh bisa 3 WM, 6 natur. Paling enak, guys. Terus di sisi lain nanti launchernya kebuka, kita bisa masukin hero yang paling alot. Tambah lagi HP natur spiritnya. Lifesteal-nya jalan, damage-nya jalan, tebel juga gitu kan. Jadi biasa sih natur spirit, gue lebih suka pakai Fanny 3 karena itu. Dan thank you Adit 10.000-nya ya. Fikri, halo, welcome, halo. Selamat siang untuk semuanya, semoga hari kalian menyenangkan. Dan buat teman-teman, kita sudah up konten Guinevere ya di YouTube ya. 10.000 niat dari manusia. Muka lu ya. Lo olang jagain kalau dapat RBG wrestler Ria 1 bisa. Muka lu kayak batang. Thank you guys, kita lihat ada berapa nih guys. Si Halbert atau Rose Gold ya guys, atau Helm guys. Ya Helm lah, Helm dulu lah kita guys, Helm dulu aman lah. Aku sudah nonton konten Guinevere, mantap gak Reno? Dicoba ya Reno ya. Dicoba nanti buildnya Reno. Rafaela masuk, tukar masuk sebelah sini. Terakhirnya dia minta Aldous. Aldous kita belum punya. Kita punyanya Lojel lagi, sah. Sabar lah. Kita punya Lojel lah. Jadi kita sabar dulu, kasih begini dulu lah. Roll dulu sekali ya. Dapatnya Mia, Angela kita udah gak mau lagi ya. Dapat Mia, dapat Roger, dapat Eudora. Ini sih Guardian masih tetap kita keep sih buat jaga defense-nya aja. Lalu ini Helm, Helmnya boleh masuk ke Atlas dulu juga gak apa-apa. Kasih Balerik juga gak apa-apa deh, biarin deh. Biar healnya tebel ya. Aspiran bisa dapat ke natur nggak? Nggak bisa lah kan, nggak ada hero aspiran natur. Pokoknya ke sinergi yang aspirannya ada aja. Untuk sekarang nggak bisa. Kalau suatu hari di masa depan ada hero aspiran natur ya bisa. Ya? Kalau sekarang kan nggak ada. Kan adanya WM, Mage, Swordsman, Gunner. Udah. Dapetnya dari sono aja. Tapi kalau misalkan lu mau nanti di next update, aspirannya ternyata misalkan nih Ruby diganti sama aspirannya natur. Misalnya ada gitu ya. Ya itu bisa. Tinggal tergantung dari sananya dulu aja. Kalau next update-nya begitu ya bisa ya. Aldous-nya dapat di sini guys, kita kasih begini aja, atlasnya masuk kayak gini, Aldous-nya kita nggak pakai, dapat Eudora atau Roger kasih aja dulu nggak apa-apa. Kita bisa WM nantinya. Tapi di sini agak busuk sedikit ya rollingannya guys ya. Rollingannya busuk sedikit. Busuk sedikit nggak ngaruh guys. Babi emang. Busuk bener nih rollingan ngomong-ngomong. Agak-agak busuk gimang. Ya nggak apa-apa, it's okay. Sementara masih memang manfaatin damage juga dari Mia doang. Helm harusnya gua kasih ke sini biar lebih alot lagi. Lawan burung di sini ya, burung mau main ke arah mana? Casanova ini guys, mainnya ke arah Mage Mystic ya. Harusnya kasih ke atlas tadi helmnya guys, biar alotnya merata. Bukan merata, alotnya lebih mantep lagi karena dapat 25% dari sini lagi ya. My bad guys. Healingnya juga harusnya lebih tebel di atlas. No problem mah. Kita masih kalah dulu mah. Belum ada Star Core, memang Natural Spirit suka lemah mah. Bentar lagi kita kuat ah. Sabar lah lu olang ah. Lola sabar lah. Oh sabar dulu ah. Aku mau malah abis ini ah. Abis ini aku mau malah. Lu olang jangan bawel ah. Yuk dola naik ah. Ya kita kasih di sini ya. Akai jual dulu ah. Ambil asma lalu ah. Biar apa ah. Biar nanti bisa PK DOS kalau mau ah. Boleh ya, boleh guys, boleh. Siapa bilang gak boleh ya? Kita bertumbuh ah, kalau ada yang bilang gak boleh ya. Kalau ada yang bilang tak boleh, kita bertumbuh aja sekalian bang. Ada yang tak terima kita bertumbuh aja bang. Siang Hendra, halo. Karena sekarang 10% udah lama, udah lebih dari sebulan. Semangat 300.000 subbreaker, thank you brother. Iqbal, thank you Iqbal udah subbreak ya. Lanjut. Ada golden stuff. Wah, ini Mia enak nih. Ini Mia hyper nih calon-calonnya, guys.
Calon-calonnya kita bikin Haramia Hyper game ini dulu. Jadi kita gak naikin level ya. Naturnya dulu kita nemin. Naturnya water gak mau. Naturnya jadi apa kalau kita reroll? Wah nge-lag. Wah nge-lag gak bisa reroll. Lah nge-lag. Lah nge-lag guys. Lah. Ini masalah jaringan kejadian lagi anjir, serius. Guys, ini masalah jaringan kejadian lagi anjir. Win win win. Gak kejadian. Emang internet gue nge-lag guys. Internet gue yang nge-lag guys. Busuk anjir. Emang internet gue yang nge-lag guys. Sorry, internet gue tadi nge-lag bentar guys. Gue kira kejadian lagi anjir. Gue kira yang kemarin kejadian lagi. Di emulator baru. Udah aman belum TikTok? Udah aman belum TikTok? Itu internet gue barusan guys, bukan emulator. Internet gue ke Mobile Legends sama ke TikToknya barusan. Udah aman belum bocil TikTok? Udah aman ya? Aman ya? Oke, Mia super attack speed guys. Kita harus weapon master di game kali ini. Cuman karena gue lagi gila cuan, kita cari cuannya dulu. Kita gila cuan mode on dulu. Ya, Esmeralda B2 kebetulan. Bisa bantu-bantu roll lagi. Makanya tadi gue ngeroll kan, ngeri-roll gak bisa. Tapi dapat angin akhirnya, bagus. Ini kalau ada WM Mianya sih gacoy guys. Tinggal sisa di B3-in aja masalahnya ya. Sabar ya. Nanti kita B3-in dia makin jadi lead. Dan Dovan tinggal udah subrek. Ini kita main Mia guys, hypernya guys. Mia B3 ya. Let's go. Emang boleh bang, Guinevere sesakit itu bang, boleh. Buat teman-teman yang belum nonton konten, boleh tuh ditonton tuh. Biar ngerti cara bikin Guinevere efektif seperti apa ya. Biar ngerti guys. Guinevere mantep guys. Nah di sini bagus kayak begini, cuman karena kita gila cuan guys. Karena kita gila cuan ya udah begitu dulu ya. Sebentar. Nah, lebih bijak sih begini sih. Lebih bijak begini guys. Kalau mau win streak begini sebenarnya, jangan Esmeralda dulu. Esmeralda bahaya itu, pedang bermata dua itu guys. Nanti kalau misalnya kita dapat Kadita, boleh ganti sama Rogernya tuh kayaknya tuh. Makan dulu ya pak. Oke aman, selamat makan siang guys. Gue belum makan siang guys, gue cuma ngopi doang untuk sarapan ya. Jadi buat teman-teman yang bisa sarapan ya sarapan dulu, jangan lupa tentunya ya. Sarapan dulu biar mantul, biar kuat menjalani hari. Hari masih panjang. Atlas sudah B2 ya. Tinggal Mianya aja nanti kita jadiin, sabar aja. Nanti aja guys, gue makannya abis live aja paling. Wow, let's go. Rollingannya bersahabat sekali. Let's go, tidak adik-adik. Oke lo. Mantap sih rollingannya kalau boleh bilang. Kalau boleh yuyur ya. Kalau aku boleh yuyur, ini rollingan enak kali ya guys ya. Aku yuyur aja ya, yuyur aja. Ini rollingan enak kali ya. Rollingan mantap ah. Bikin Mia bisa tembak-tembak manja. Ada weapon master, ada golden staff, kurang DHS ah. Kalau ada DHS ini Mia ku jamin party, guys. Ada DHS nih Mia party, guys. Nge-carry dia kalau ada DHS itu. Sampai ada DHS sih nge-carry dia. Ini sekarang memang damage-nya gede tapi kurang DHS aja. Dapat DHS selesai musuhnya, guys. Ayo Belerik, mantap banget, disable lawannya. Masih ada Yudora juga, bisa petir. Begitu aja guys, masihnya disikat. Karena musuhnya mantap. Ada lancenya guys. Sabernya gimana tuh, sabernya diapain tuh. Nice. Mantap banget, let's go. Nikicho, halo, selamat siang. Apa botak-botak apa sih? Tembak-tembak manja. Boleh ya, tembak-tembak manja. Ada glowing one. Ada lampu, ada domi. Ada biji mage. Biji mage gak sih? Wah ini hypernya 2 guys. Kalau main kayak gini hypernya 2. Nanti hypernya Bellary sama Kadita. Mau gak mau ah. Biar sakit guys, biar sakit. Ada lampu menarik, tapi mage lebih menarik. Soalnya bisa naikin damage, ya kan? Ini kasih ke Bellary atau kasih ke Eudora. Atlasnya boleh masuk, udah masuk. Esmeralda ganti sama Martis dulu aja. Sabar ya, Esmeralda nggak usah digede-gedein. Gue tuh di sini tuh sebenarnya pengen banget nyari ini guys. Mia pengen gue B3-in kalau bisa sebenarnya. Ini mulai ngeframe nih, nggak enak nih guys. Masuk mid game mulai ngeframe, anjay banget nih game guys. Kita sementara Eudora dulu ya. WM-nya kita matiin, tapi Eudora damage-nya dapat peningkatan yang harusnya gede banget.
Tak ada counter lah. Ada yang counter, guys. Ada coy, ada yang counter coy kalau kayak gini coy. Waduh, Mia-nya masuk ke sarang penyamun. Bahaya. Ayo Mia mainkan yuk, Mia yuk. Split shot-nya, golden staff-nya maksimalkan secepat mungkin. Masih bisa dengan elemen anginnya. Mamba terus attack speed-nya bareng sama golden staff. Golden staff-nya udah mentok. Sisa anginnya aja di sebelah sini. Apakah bisa Mia, guys, menyelesaikan semuanya? Yudora damage-nya nggak berasa karena di petir tadi musuhnya keburu rungkat. Guinevere-nya sakit banget di sini. Ya ampun, belajar dari siapa nih orang main Guinevere coy? Ini Guinevere ini pasti habis nonton konten paling keren, guys. Ini Guinevere pasti belajar dari konten YouTuber paling keren sedunia Magic Chess, guys. Tuh, nggak bisa di-counter Guinevere-nya, guys. Parah banget. Parah banget, guys. Pasti habis nonton konten tuh, guys. Nggak tahu konten siapa dipelajarin sama dia tuh. Jago banget tuh orang nonton konten siapa kira-kira tuh, guys. Kok bisa, guys, bikin Guinevere sakit gitu, guys? Wah, itu pasti habis nonton konten sih. Nggak tahu nonton konten siapa, guys. Jago banget. Ya ampun. Gila, orang-orang pada udah jago sekarang, guys, main Guinevere, guys. Habis nonton konten siapa ya bisa jago gitu bikin Guinevere, guys, ya? Wah, gila sih. Kagum sih gua sama yang bikin konten itu, guys. Sampai orang-orang bisa belajar secepat itu, ya. Hebat, guys. Nggak tahu, guys. By the way, konten Guinevere udah up di YouTube, guys, ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan langsung main ke YouTube aja. Kontennya sudah up, belajar Guinevere, bintang 3. Let's go, ayo, Mia. Mia, golden stop lagi ya, sikat-sikat gaming ya. Bisa sikat-sikat manja. Bisa hajal-hajal aja. Pekados, berhasil di handle halusnya. Mantap, dapat cuan. Mia ambil lagi ya, lol lagi ya, dapat Yudola. Tapi kita masih kalah, guys ya. Nonton Upin-Ipin, muka lu Upin-Ipin ya. Nggak Dota bang, belum. Nggak usah Dota. Nanti gua menang lagi gimana? Gua main Dota tuh kadang-kadang bukan masalah apa, guys. Kadang-kadang bukan masalah apa. Lu nggak kasihan deh lawannya kalah mulu sama gua. Lu bayangin mereka bisa main Dota jarang-jarang, sekali main ketemu gua. Gitu loh, kalian tolong lah, guys, pakai hati nurani, guys, kalau berbicara. Minimal kalian tuh kalau mau apa-apa tuh mikirin perasaan orang. Mereka main Dota udah jarang-jarang, sekali main ketemu gua. Sekali gua main OD, killnya 25, mati cuma sekali. Bansai, orangnya marah-marah. Main Dota pengen refreshing, malah kena bansai, gitu kan. Gimana, guys? Tolonglah. Gua cuma bilang sama kalian, tolonglah. Muka lu ya. Thank you by the way ya. Guys, ini kita si Albert dulu ya. Kita si Albert. Wih, golden staff lagi coy. Golden staff buat siapa, guys? Buat siapa tapi golden staff, cok? Nggak ada, cok. Nggak ada golden staff, nggak ada cocok buat siapa-siapa di sini. WM dulu ya. Kita butuh WM dulu di sini, guys. Biar life-nya lebih stabil dulu ya. Life-nya lebih stabil dulu. Alpanya ada jual. Kita butuh Mia B3 yuk. Bisa yuk. Nah, Mia udah B3, udah cakep di sini ya. Nextnya kita butuh clone aja guys, golden staff udah nggak pakai lagi, Mia udah ada soalnya. Satunya lagi sebenarnya boleh winter di sini, soalnya kita butuh damage kan. Tapi Mia pakai si Halbert juga sakit buat ngurangin regenerasi orang. Jadi kita kurangin dulu regenerasi orang dulu ya. Yudora dikasih HP 3500 bisa lebih tebel daripada itu. Oke, okay? Darahnya kayak 16k, Alpha tadi atas cuma 15k kan. Kita kasih sebelah sini, guys. Nah, mantep ya. Aman ya. Aman aja, guys. Sikat, guys. Nanti ada Kadita masuk, kita ganti Roger, nambah mage lagi. Jadi kita 4 mage udah confirm di sini. Sekarang main WM mage udah lebih susah, guys. Kenapa? Karena udah enggak ada Julian. Kalau kalian kemarin main Nature Spirit, bikin 6 Nature, 4 mage, 3 WM gampang karena Julian. Sekarang udah lebih susah, guys, ya. Mungkin kalau sekarang mau main kayak gitu ngarepin Angela. Ngarepin Angela dapatnya Weapon Master. Itu bisa tuh, lebih gampang. Jadi kalau Angela dapatnya Weapon Master ketika di B2-in, itu sama dengan Julian. Kurang lebih seperti itu ya, mempertemukan Mage sama WM. Tapi ya itu, guys, hoki-hokian. Kalau nggak hoki nggak dapet ya nggak bisa. Kalau Julian udah pasti. Bener kan? Aman ya? Lanjut. Sikat nggak sih? Menang nggak sih, bro? Mantep, bro. Mantep ya, kita main di level 7, guys. Di level 7 kita ngapain, guys? Di level 7 kita ngapain? Tambahin Atlas aja dulu ya. Tambahin Atlas aja dulu, guys. Pusing kalau nggak? Biarin aja, tambahin aja dulu Atlas. Belum bisa ngapa-ngapain, belum ada Kadita juga, jadi sabar dulu aja kita ya. B3-nya udah 2 hero di sini, jadi damage-nya udah lumayan banget. Yudora bisa nge-burst juga kan.
Bang, TikTok aku ngeleng-ngeleng, pindah ke YouTube aja, di YouTube lancar, bro. Bang, kenapa main kangkung? Nyobain, soalnya kangkung habis di-buff, guys, di-buff 2%. Kan jadi 37 sekarang nih, kita nyobain. Kita nyobain legit gak nih combo? Bagus gak nih? Anjir, ini orang dapat 2 biji worm slayer, guys, mantap banget. Lanjut, guys. Let's go. Boleh, hajar. Tumben main kangkung mau nyaleng ya, babi itu namanya. Ini real counter Roger. Ya, Roger Yugi 3 kalau by Worm Slayer nggak makan sih ketemu combo ini. Terus sekarang kita juga nabrak Rogernya dia. Itu yang memudahkan tuh di sana, guys. Karena kita sekalian nabrakin Rogernya dia, itu poin paling pentingnya sebenarnya. Karena kita sekalian nabrakin Rogernya dia, kalau kita main ini bisa counter Roger karena itu, ya kan? Rogernya diambil-ambilin kan? Dan sini Mia masih mantap ya. Dan kita Medea ini masih terlalu kuat. Dan lawan kita paling berat sih Casanova, guys. Jadi ketemu Casanova ini kita harus lebih waspada ya, gue bilang ya. Kita harus lebih waspada. Ada Kadita di sebelah sana. Mianya mau gue geser ke sini, guys. Boleh lanjut? Boleh ya. Tuh, mau ketemu Mage kan? Jadi Mianya gue pindahin. Karena kayaknya gue belum ketemu dia tadi, seingat-ingat gue. Mantep nih. Yudora bisa petir kayak gitu aja. Karena clean-nya mati dulu sebelum petir dong. Ya, petirnya sia-sia, guys. Oke, tapi nggak apa-apa. Dari Mianya, dari Golden Staff-nya masih mantep banget. Aman ya? Aman ya, guys ya? Mantep. Aman nggak nih? Aman sih harusnya, guys. Aman nggak sih? Kayaknya aman ya. Mage masih di counter. Masih ada Archer. Archer juga counter Nature Spirit. Karena Nature Spirit itu base armornya 0. Jadi ketemu Archer gampang banget minus cepeknya. Ketika minus cepek itu pala kita pusing. Ada biji gunner atau kapasitas. Gua prefer biji gunner sih. Tapi biji gunner, aduh salah, harus villain blade tuh. Soalnya gua mau buang Roger ya. Gua mau buang Roger nanti, guys. Biji gunner jadi sia-sia dong nanti ya. Oh enggak sia-sia, guys. Karena ada Claudia sementara kan. Enggak sia-sia. Oke, aman. Kita kasih sini ke sini, kasih ini ke sini. Enggak sia-sia, aman. Kita bikin 4 gunner dulu aja sementara. Biar kritikalnya Mia makin berasa. Lawan berikutnya mungkin Mayday ya. Kalau enggak Archer ya. Gua enggak tahu, kayaknya Archer kita belum lawan seingat gua. Emang kita udah lawan Archer, guys? Kayaknya belum ya. Dia main di kiri, dia main nembak. Kita main di kanannya enggak sih? Kita main kanannya aman sih harusnya. Kalau ketemu sama Archer. Gua lupa, guys, sudah ketemu dia apa belum, gua lupa. Kita serang kanannya deh, mending deh. Serang kirinya nanti one-one-nya ke sini soalnya. One-one ke sini bisa nyerang Mia gua. Apa udah ya? Berarti abis ini, guys. Ngomong mulu, Magic Chess cuma hoki-hoki aja. Iya bang, aku juga jadi streamer yang punya 3.000 viewer di TikTok sama 2.000 di YouTube tuh cuma hoki doang bang. Nggak ada pakai strategi bang. Otak gua mah sama lu sama bang Ardi. Kenapa lu nggak streaming aja kalau gitu bang Ardi? Nggak pengen bang disawer 1 juta bang sama viewer. Kan otak kita sama bang, cuma hoki-hoki aja bang. Streaming dong bang. Pengen nggak bang dapat 1 juta dari viewer bang? Nggak pengen bang dapat 1 juta bang? Nggak capek bang, hidup gitu-gitu aja bang. Nggak pengen nyoba bang, jadi streamer kalau gamenya cuma hoki-hoki doang. Kan otak kita sama, gamenya hoki-hokian doang. Coba dong. Ditunggu bang, ditunggu tutornya bang. Ditunggu ya FYP-nya ya bang ya. Kan gamenya hoki-hokian doang. Streaming dong. Ditunggu ya bang, punya viewernya 50. Ada stiker baru bang, ada modar deh. Lah kan gamenya hoki-hokian deh. Nanti ketika streaming nggak ada yang nonton bilangnya nggak hoki. Halo Alvar, welcome. Aduh, Claudia-nya kayaknya ini buat apa ya? Claudia udah nggak, udah moyung di sini, guys. Udah sana gue buang Claudia. Claudia udah mau gue ganti aja.
Sabar ya, kita cari dulu ya guys ya. Kita cari dulu ya guys ya, sabar. Karita kita lancar banget. Let's go guys. Atlas yang mantep banget. Nih, Atlas harus kembali jadi core guys. Kalau udah kayak gini, Atlas harus kembali jadi core, megang helm ya. 50 ribu, nyet dari manusia gabut, pesan, bukan Ardi GW ya. Oh bukan lu, Di. Gua kira lu, Di. Gua kira lu, Di. Oh bukan lu. Gua kira lu. Mana Ardi? Streaming dong Ardi, aku mau nonton. Emang itu ulti guys. Emang itu ulti guys. Emang itu ulti. Ya guys, maaf ya guys ya. Maaf ya aku terakhir lebih beruntung aja ya guys ya. Kebetulan aku streaming dari dulu tuh ya hoki aja guys. Modal hoki doang guys dari dulu mah guys. Di YouTube streaming tiba-tiba jalan, alhamdulillah. Di Facebook streaming alhamdulillah jalan. Di TikTok juga jalan guys. Semuanya hanya hoki guys. Ya. Ingat teman-teman, semuanya hanya keberuntungan. Jangan sombong bos, gitu ya guys ya. Itu semua tidak luput dari keberuntungan saja guys. Tidak ada faktor bakat, tidak ada faktor usaha guys. Semuanya hanya faktor hoki, adik-adik ya guys ya. Tiga platform berbeda, tiga-tiganya jalan, itu hanya hoki, adik-adik ya. Aman ya dek? Hanya hoki guys. Maaf ya, saya lebih beruntung daripada kamu Ardi ya. Try again next time ya Ardi ya. Emang modal hoki diam bang. Iya yeah, Erwin, iya yeah, Win. Aman Win. Ini kita mau ngapain ya? Mau masukin begini, ya kan? Ini 6, 9, 10 gold. Bener kan? Aman ya. Lanjut, mangki 6 guys. Ini damage-nya Eudora pasti perih nih sama Karita nih. Hoki hanya sesaat bang, iya bang. Tapi gak apa-apa bang, hoki 3 tahun lumayan bang. 3 tahun cukup lah, sesaatnya 3 tahun cukup lah. Siapa bang yang nyawer 1 juta? Koko Tejung. Bagi link dong Bang Ardi, katanya mau live. Bagi link Bang Ardi, nanti gue bantu promosi Bang Ardi. Tapi di sini Mia mantep banget, coy. Mia pakai angin nggak ada obat, cok. Mia angin Golden Staff BOD gelo. Itu damage-nya ini bener-bener hybrid, cuy. Fisik jalan, magic jalan, guys. Wah, ada super bang, thank you Yon. Bang, ajarin gue cara main Guinevere, guys. Guys, buat kalian yang belum tahu cara main Guinevere Hyper, kalian tuh langsung main aja ke YouTube gue. Tadi siang udah up kontennya, guys, ya. Di sana Guinevere sakit banget guys, sekali injak langsung wasalam musuhnya guys, ya. Langsung aja guys. Nunggu apa lagi cu, nggak usah nunggu lagi. Di YouTube sudah up, konten Guinevere Hyper. Kalian bingung kan cara main Guinevere kan di meta sekarang kan? Jadi wrestler itu kemarin tuh kurang area damage, jadi sekarang jadi mantep banget karena adanya Guinevere guys. Langsung sikat aja guys ya. Ah, jangan dong, 50 ribu, nyet dari manusia gabut, pesan. BTW siapa Tuko yang nyawer sampai 1 juta Sultan bener? Nih, ada, kemarin tuh siapa ya namanya ya? Ada kemarin tuh ada, Sultan siapa yang nyawer 1 juta ya guys ya? Oh itu Hazel. Bang Hazel yang nyawer 1 juta mah kemarin mah. Ya oh tinggal udah subrek ya. Bang Hazel, Koko Tejung, siapa lagi ya? Basia yang nyawer 1 juta mah guys. Jangan. Muka lu Joladin Ki ya. Masih ada request gak sih Joladin Ki? Gue liat dulu, Joladin Ki udah gak ada requestan. Wah, hoki banget, guys. Sumpah, guys. Sumpah sih, game ini hoki banget. Mianya Golden Staff B3, guys. Dapat angin. Gila, guys. Hoki banget. Sumpah sih, gue gak kebayang sih kalau gue gak sehoki itu gimana, guys. Hoki banget. Mianya, guys. Bisa bintang 3 begitu, ya. Mantap, ya. Gue udah lama subrek lu. Thank you, Ramdan. Ini kita kasih ke Kadita, ya. Ramdan ini yang temennya Mas Dean, cok. Temennya Anin sama Mas Dean sama Adele. Makasih ya Mas Ramdan ya sudah mampir ke streamingku di TikTok ya Mas Ramdan ya. Titip salam Mas Ramdan buat Mas Dean. Makasih Mas Ramdan ya sudah mampir ya. Ya ampun gak nyangka gue disamperin sama Mas Ramdan guys. Kalau kata Ardi aku udah kaya bang gak perlu streaming. Oh gitu Bayu. Mantap. Bang viewer TikTok kalau nonton jarang bawa otak bang. Bukan gue yang ngomong ya. Kagak guys, gak semua, itu Ongnum guys, itu Ongnum ya.
Makasih Mas Ramdan sudah mampir ke streamingku Mas Ramdan. Sukses terus streamingnya Mas Ramdan. Titip salam buat Mas Dean ya. And that's it guys. Hari pertama kita mantep banget. Game pertama kita lancar banget main kangkung guys. Lanjut next game ya. Hoki guys, itu hoki guys ya. Hoki doang. Hoki doang guys, nggak pakai strategi, nggak pakai rencana guys. Itu game hoki guys, kata Mas Ardi guys. Lanjut. Hoki banget anjing, bisa 4.000 viewer TikTok sama 2.000 di YouTube. Ya ampun, total 6.000 viewer, hoki doang anjay. 6.000 orang meliatin orang yang cuma hoki doang guys. Gila guys ya, mantep ya. Let's go, Kabum 3 dari Softboy guys. Next request ya, kita mainkan di sini. Kabum 3 mal, let's go man. Pengmen ada guys, kita tabrak. Aduh, Pengmen tukang tabrak doang anjay. Males banget gue mainnya. Males banget ya sih guys, tukang tabrak doang. Kata gua mah hoki juga skill, bener sih. Tapi bener loh, hoki itu juga skill loh guys. Bener loh guys, kalian tuh tau gak sih guys kalau hoki itu juga skill sebenarnya. Karena orang itu perlu notice kalau dirinya lagi hoki sebenarnya. Kalau lu gak nyadar kalau lu lagi hoki, lu lewatin kesempatan bro. Jadi lu tuh harus nyadar kalau lu tuh lagi hoki dan lu manfaatin kondisi itu gitu loh. Gitu guys ya, thank you udah follow by the way, Tinsupoy dan juga Angga ya sudah follow ya di TikTok ya. Oci juga thank you udah follow. Jangan dong, 50.000 niat dari manusia gabut. Coba. Aku juga mau kayak dong kok, aku mah donate cemen 50k doang. Coba, juga coba dong, sejuta. tutor dong, cara sejuta gimana? Coba dong. Halo Ramdan, welcome Ramdan. Makin banyak nonton di TikTok, alhamdulillah, makasih supportnya Isoglen ya. Thank you juga, halo Besti dan Jepri udah follow ya. Ipan Gea, halo Ipan Gea. Thank you for the roses. Am nyam nyam kenyang. Gua subrek lu karena lu hoki mulu bang, thank you ya. Kak lu gimana ya anjing ya. Kabum 3 ya, gak tau Kabum 3 karena mana guys, sabar guys. Idar udah subrek. Thank you for the roses. Sehat-sehat ya bang, thank you Mas R supportnya. Kamu juga sehat-sehat terus ya. Bang, gua nonton kamu biar hokinya ketularan ya bang, boleh. Intinya mah gua suka aja, gua nontonin. Ya iya Faisal, betul ya. Kalau gak suka gak usah nonton ya, cabut ya. Bener, kalian mah jangan aneh guys. Lebih aneh tuh orang-orang ya kadang-kadang guys ya. Tiap hari ngehujat tapi nonton terus. Itu benci tapi cinta namanya tuh guys kayaknya guys. Ada orang-orang kayak gitu, ada ya. Tiap hari kerjanya cuma ngata-ngatain doang, tapi nonton terus. Absennya lebih kenceng daripada yang katanya brand ngefans, lebih kenceng yang haters guys kadang-kadang guys. Thank you udah follow Dio dan Agung. Ah, jangan dong. 200.000 niat dari manusia. Mana ada sih dikacangin dari tadi dibacanya? Mana ada dikacangin sih anjing? Mana ada dikacangin sih babi? Mana ada dikacangin sih? Gelok lu ya. Wah, parah guys. Baperan. Parah guys, baperan banget. Kecau ya guys ya. Bener ada arena enggak? Ada arena coy, males coy. Flicker dulu kasih ke Laila ya. Yore Cenda WM Saber boleh. Sabar ya. Babar. 6 WM, 6 Saber ya. Thank you ya. Mana ada sih gua kacangin dari tadi gua baca mulu nyet. Papi namanya ya. Abis ini punya lu sabar Ardi ya. Ardi ini guys sudah ngerusuh di TikTok. Baperan pula gitu kan. Sabar guys. Bang, apa arti hoki? Hoki itu ya laki ya. Bernasib baik, laki. Fortunate ya. Boleh jualan tinki ya. JOLATINKIEHEK 50.000. Beni 2 Sabi Gako. Beni 2 Sabi ya Gako. Boleh. Sabar ya tapi ya babi. Semoga babi-babiin sekarang anjing. Jangan dong. 50.000 niat dari manusia gabut. Pesan, Gemen Yako Cemen bisa donate segini. Pulang. Tadi apa sih? Tadi sama dia sebelumnya. Makasih ya. Makasih ya manusia gabut Ardia. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak usah makan. Ngapain makan zaman sekarang?
Maka ntar juga lapar lagi ya. Counter Saber apa bang? Counter Saber, ledukin robotnya secepat mungkin sekarang. Karena robotnya sakit banget. Robot tuh sakit banget sekarang guys. By the way, buat kalian yang gak tahu ya. Jadi, ledukin as soon as possible. Itu aja solusinya guys. Jangan dibiarin lama tuh robot guys. Bahaya guys. Halo Fikri, halo Fikri. By the way guys ya, sekarang Mage tuh jadi enak. Karena Julian kan udah... Kan udah gak ada Julian yang sebelumnya 4 gold ya. Jadi sekarang tuh lebih enak guys harusnya. Harusnya ya. Harusnya tuh sekarang lebih enak main Mage. Kenapa? Karena kalau dulu itu Kadita sama Julian sama 4 gold. Jadi lebih susah carinya mau dinemin di awal. Sekarang Mage udah lebih gampang dinemin di awal. Tinggal ngarepin di antara Kagura atau... Tinggal ngarepin Kagura Kadita, gak usah ngarepin Kadita. Apa? Kagura atau Esmeralda ya. Oke dok, oke dok, oke dok, oke dok. Lu kira gua guguk anjing? Lu kira gua guguk babi? Monyet tuh namanya ya. Kita ketemu tukang tabrak guys. Oh lagi gak nabrak deh hari ini ya. Udah tobat kayaknya udah tobat. Alhamdulillah, terima kasih sudah engkau sadarkan makhluk bernama Pac-Man ini yang kerjaannya cuma ngerjain streamer setiap hari, request kagak, nabrak mulu. Halo Audrey, selamat siang, welcome. Gua nonton TikTok sama YouTube kelas ya, tapi nggak usah sebenarnya, nggak usah nonton dua-duanya begitu. Buang-buang kuota bro, nyari duit susah bro, jangan kayak begitu, nggak usah, nggak apa-apa ya. 50.000 niat dari nggak apa-apa, rebahan aja, anggap aja sekalian diet bro. Gara-gara donat kerjaannya cemen rebahan. Anggap aja sekalian diet ya bro ya, untuk kesehatan. Makannya itu nanti seperlunya aja makan pepaya bro ya. Aman. Nggak usah aneh-aneh. Makan pepaya aja. Enak pepaya. Harusnya helm buat alotin si robot bisa tadi. Jangan dong. Ya worth it aja kalau lu dapet. Kalau nggak dapet, ya, lu paksain yang mending gue juga bro. Aspiran ya memang begitu. Lu harus maksimalkan sesuai dengan apa yang lu dapet. Tapi jangan dipaksain juga. Ya. Lu paksain, kalau lu paksain lu tungguin sampai dapet nangis juga. Kalau misalnya nih orang main aspiran nabrak semua, lu paksa aspiran ya nangis bro. Kalau dapet ya lanjutin, kalau nggak dapet cari yang lain gitu kan. Sama kayak Rere kemarin kan, mau ngejar teman sekantornya. Lah kalau dapet mah iya guys, kalau nggak dapet gimana gitu kan. Ya udah kalau nggak dapet move on cari yang lain. Semua sinergi sama aja guys, ada cara manfaatinnya. 6 sourcemen oke kok. Gua sih nggak suka ya. Gua ngerasa 6 sourcemen tuh jadi di nerf, biar Tars 3 nggak bisa nge-abuse sourcemen lagi aja. Jadi biasa aja, swordsman jadi 6 tuh biasa aja gitu loh guys. Malah lebih enak 4 swordsman, lebih gampang diaktifin. Cuman swordsman itu memang kebantu sama aspiran sekarang. Lu bisa dapat swordsman di Ruby, di Layla, di Angela gitu kan. Itu doang positifnya. Tapi secara overall, secara rata-rata, misalnya lu mau main Worm Slayer atau main Astro sekarang jadi susah. Gara-gara si swordsman jadi 6 mau aktifinnya kan. Jadi Hyper Karina udah lebih susah. Hyper Lancelot Link lebih susah sekarang. Mau maksimalin efek swordsman-nya. Kalau Link mungkin masih lebih gampang sih. Kalau Link mungkin masih lebih gampang guys. Soalnya kalau Link itu masih apa ya sebutannya guys ya. Kalau Link itu tuh masih ketemu sama Lance kan. Jadi lu bikin 6-6 masih gampang. Jangan dong. Boleh Razer ya. Sabar ya. Thank you. 5 kali best combo, boleh. Thank you Razer ya, saya selalu ya, sabar Razer. Antrian masih panjang, habis ini ada manusia gabu dulu. Prioritas Ria 1 Karina ya. Biji Wrestler, babi. Bener ya, bener. Nama TikTok, bener. Masa Ardi yang bener? Siapa Ardi? Emulatornya pakai apa bang? Lagi pakai Nox. Gua lagi pakai Nox sekarang. Karena LD player lagi sering kejadian masalah jaringan kemarin ya. Tiap hari ada aja. Tengah-tengah game DC. Nox ini kita udah pakai hari ketiga apa hari keempat ini. Belum ada masalah jaringan yang sama. Tapi secara performance, gue lebih suka LD player. Secara performance ya guys ya, secara performance. Kalau kita berbicara tentang performance, gue jauh lebih suka LD player. Dan di sini dapetnya Weapon Master. Jadi kita mainnya Kabum 3 Mage WM aja jangan ya. Jangan dong, 50.000 nyet dari manusia gabut, pesan. Gabut kok kasih tontonan yang bikin gak gabut dong. Makasih ya bang, nih. Kak lu! Ya, gak gabut ya. Buka tuh dude stream, banyak tuh yang gak gabut ya, jeng. Dude stream tuh banyak, buka aja. Telegram juga banyak, buka telegram aja.
Tontonan gak gabut, tontonan gak gabut. Aku merinding kata Gabi, kamu jangan merasa tersaingi gitu Gabi, jangan gitu Gabi ya. Aku takut. Gak usah takut-takut lu orang. Aku takut. Oke, okay, Magewin ya. Kabur aja gimana? Wah, kabur ide yang bagus sih sebenarnya. Kita ghosting main Dota sih sabi guys sebenarnya. Ghosting nggak sih adik-adik main Dota aja cok. Ada Guinevere nggak kepake di game kali ini, sabar aja. Martis nggak juga. Esmeralda dateng. Esmeralda gantiin Aldous. Mage udah bisa 6 sebentar lagi tapi belum. Kalau Mage 6 sekarang kayaknya masih kurang gigit juga damage-nya. Aspiran aja tukar sama ini. Sabar ya. Sabar guys. Layla nggak dulu. Layla Fanny nggak dulu. Karena kita di sini fokusnya ke arah kabumnya. Jadi aspiran 2 aja juga nggak apa-apa. Yang penting WM-nya nyala dulu. Kalau nanti mau empatin itu urusan ntar. Sekarang sih belum ya. Angela masih mantep di sini. Ada Ruby di tengah-tengah. Gue pikir bisa menjadi cukup menarik. Karena Ruby mid itu sebenarnya kalau kalian nggak tahu ya. Ruby mid itu meta loh guys. Aman aja, semangat kerjanya Razer ya, cari uang yang banyak ya Razer ya. Cuan terus Razer, biar bisa main Prince terus, mantap. Kena lagi si Razer guys. Semangat Razer. Semangat. Let's go. Combo yang konsisten sekarang apa Bo? Yang konsisten tuh bukan kombonya, yang konsisten tuh cara mainnya ya. Cara main yang konsisten ada di mana? Hanya ada di dosen Magic Chess. Enggak sih guys, bercanda. Kalau yang hanya ada di dosen Magic Chess itu bercanda ya. Yang penting cara mainnya konsisten ya. Babi itu namanya. 50.000 nyet dari manusia gabut. Pesan Lu Ninja Kudeta. Cabut enggak sih guys? Guys, Dota enggak sih guys? Dota sabi sih. Ngomong-ngomong mage gua sepi banget. Gila farmis sisa segitu. Gua perlu farmis B2 cuy. Gua bener-bener butuh farmis B2 cuy, gila cuy. Nah, Esmeralda aja dah, kalau emang gak ada dah. Bodo amat dah. Esme dulu dah guys. Mau gak mau cuy. Esme dulu ya guys ya, sabar ya. Esme dulu ya, mau gak mau. Aduh, Angela masuk arena lawan Cyclops, ada gila-gilanya. Esmeralda di sini bisa selepet-selepet manja ke arah Kaguranya. Ada Feline Blade, bisa ngedamage dengan lumayan juga. Dan Helcurker set speednya meningkat juga. Bikin dia bisa selepetannya makin mantep. Cyclopsnya bentar lagi nge-skill, kita udah bisa nama aja tapi belum gua aktifin aja. Karena gua berpikir di sini masih lebih penting kita untuk punya weapon master untuk survive-nya dulu. Dan kita sebenarnya pengennya Faramir sebenarnya, atau mungkin kalau Ruby jadi B2 siapa tahu dapatnya mage dari Angelanya kan. Siapa tahu dapat, udah lumayan. Kalau dapatnya Gunner atau Swordsman ya udah berarti apes. Kalau Ruby-nya bisa dapat mage sih bagus guys. Ada Claudia kita enggak peduli. Ada ini lagi Angela kita udah enggak mau. Kagura bisa bintang 2 juga dan bisa kita jadiin hyper untuk sekarang. Kita tukar sama Ruby-nya dulu, kita kasih dia seperti ini. Kita kasih extra damage-nya seperti ini dulu. Angela ada di sebelah sini bantuin Kagura dan lain-lain. Nah, ini win-nya kasih Kagura dulu enggak sih? Habis ini guys baru naikin level mau enggak mau. Sekarang belum bisa. Pengennya sih bisa, cuma belum bisa ya. Kagak, gak Dota gue hari ini ya. Gak Dota, kalian like-nya tembusin dulu dong 500 minimal guys. Yang nonton di YouTube nih misalnya 1800, like-nya gak 500. Katanya gak mau gue main Dota, tapi like-nya 300 doang. Ya ampun, kayak gak senang gitu liat gue main MC. Why, thank you, why do you break ya. Seakan-akan kalian datang tuh cuma buat gue main Dota aja gitu loh. Udah bang, jangan MC mulu, Dota dong gitu. Seakan-akan gitu ya, pengen liat gue bantai-bantai Land of Dawn ya. Minimal like dulu gak sih bocil YouTube, cok. Masa nggak like guys? Masa like cuma 300 yang nonton mau 2000? Kalau bocil TikTok gue yakin udah pada nge-like, udah yakin ya. Udah yakin banget gue guys. Udah yakin banget gue, sabar ya. Sabar. Ini ada Immortal, Immortal mobil bisa 2 kali tabrak. Nanti mobil bisa 2 kali tabrak. Tapi kita butuh survive dulu guys. Kita butuh survive dulu, mobilnya belum ada. Ya, kita survive dulu mid game-nya, dari kita udah di bawah separoh. Kalau kita ambil Immortal, kita terlalu asumsi namanya, guys. Nggak baik, ya. Tidak boleh terlalu berasumsi seperti itu. Kita asumsi, kita survive. Kalau darah masih cepet, gue ambil Immortal tadi. Tapi karena darah kita udah nggak cepet, ya. Jangan ngadi-ngadi. Mage udah 6, Kagura bisa langsung ngamuk seperti ini. Kita kasih aja, Angela di belakang dulu aja. Lalu nanti maunya naikin level. Gimana caranya naikin level dengan ajaib di sini? Naikin level seperti ini, rubinya masuk bintang 2. Bintang 1. Jangan dong. Udah nambah. Aman. Jualatin dia aman ya.
lu punya requestan, requestan lu yang gua ghosting, kalau gua main Dota, nyet. Thank you by the way ya, babi emang tuh namanya guys. Nanti baik Adita nggak bang? Mobil dulu aja, cari mobil dulu. Cari mobil kalau bisa yang mage, biar tabrakannya sakit. Kalau nggak mage ribet coy. Mobilnya harus mage, nanti boleh tuker cycle atau tuker Faramis deh. Yang penting Kagura di sini semoga bisa dapat lasit dari skillnya, biar bisa spam ya. Biar bisa isi mana 40% langsung. Angela nge-skill lumayan, Esmeralda ketolong. Masih ada di sini Esmeraldanya dibekuin. Sama siapa dibekuin ya guys? Sama Fang. Selamat siang juga, thank you Randy. Terima kasih ya Randy, sudah mengguncang dunia ya. Makasih Randy, sudah mengguncang dunia. Satu virus mengguncang dunia. Gak apa-apa tuh Sun, yang penting kita joget dulu bos. Yang penting kita joget dulu bos. Fanny-nya lagi terbang disambit sama Kagura. Cakep banget. Adik-adik ah. Sabar sebentar. Sabar menunggu ah. Ikuti alunan lagu ah. Tak ku sampaikan mimpi-mimpi dan ambisiku. Tapi mengapa ku takkan bisa sentuh hatimu. Anjay gak sih guys. Ini main ke arah mana ya starcore keduanya ya? Gua gak tahu guys starcore kedua ke arah mana. Belum tahu guys, sabar ya. Sumbang gak? Kalau kagak sumbang gua gak jadi streamer Magic Chess. Nyanyi gua. Kalau suara gua kagak sumbang, mending gua manggung ya. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang 10.000 niat dari manusia gabut. Pesan, halo Kak Gabi yang di TikTok. Jangan mau Gabi. Ditolak dikit langsung mundur, cemen. Jangan mau, Gabi. Lemah. Masa baru PDKT udah langsung mau ngajak aneh-aneh? Jangan mau. Langsung aja ketemu segala macam. Jangan mau, Gabi. Jangan mau, Gabi. Jangan dong. Buat apa kungkat jago tapi... Muka lu jago tapi gak dimainin ya. Satu virus mengguncang dunia. Aldos mana Aldos? Aku mau Aldos. Aldosnya nggak ada lagi. Aduh, Ruby gue Ruby Mage, nanti kita buang Cyclops kali ya. Faramis sudah ada di sebelah sini, mantep banget. Cuma gue mau Kagura di sini instead of Faramis sebagai core-nya. Jangan mau Kak Gabi. Masa nyapa Kak Gabi nyawernya 10.000? Kemarin dia nyawer Jenny. Nyapa Jenny pakai 200.000 padahal Gabi. Ya ampun Kak Gabi, kalau aku sih nggak mau aku tanggepin. Kemarin dia nyapa Jenny di streamingku, nyawernya 200.000. Halo Jenny. Gitu loh. Masa nyapa Kak Gabi cuma 10.000? Ya ampun, kalau gue jadi Kak Gabi sih, gue apa guys? Tersinggung sih guys. Maksudnya apa? Lu nyapa Jenny 200.000, nyapa Gabi cuma 10.000. Ya Tuhan, artinya apa itu guys? Yang bener aja guys. Parah banget guys. Masa nyapanya 10.000 guys? Gak bener sih, kalau gua sih tersinggung coy. Kalau gua jadi Kak Gabi sih ya guys ya, jujur aja gua sih tersinggung coy. Lu kira gua cewek apaan? Parah banget cok. Masa disapa dengan 10.000? Gua sih, gak bisa guys. Gak bisa.
Gua sih tersinggung sih. Kalau gua ketemu sih langsung gua giniin, guys. Oh, lu namanya Ardi. Slebeo. Bang, telat gak bang? Telat. Wow, anjing. Si Fanny-nya mati kena payung mulu, anjay. Wah, Pac-Man cuma bisa main Fanny, guys. Gue udah liat, guys. Gak bisa main yang lain, dia cuma bisa main Fanny dari kemarin. Bakernya stuck di Fanny kayaknya. Mana kabumnya, bang? Sabar. Sabar aja dulu. Gue juga nyari, bang. Jangan dong. Komentar yang bagus tempat sekarang, bang. Fanny bagus. Cobain Fanny deh, itu bagus, gak bohong gue. I mean it. Nih, yang penting ada mobil ya. Yang penting ada mobil deh, guys. Rese soalnya gak datang. Ya udah, yang penting ada mobil dulu deh. Ntar urusan, yang lainnya urusan ntar, guys. Ya, urusannya yang penting ada mobil dulu. Yang penting punya mobil, bos. Sang Longdol. Yang penting punya mobil dulu ya, adik-adik ya. Bentar ya. Yang penting punya mobil dulu, guys. Soalnya susah. Magenya gak nol-nol. Yang penting punya mobil dulu, bos. Gua nonton lu dari bayi, bang. Kagak nanya. Canda, bang. Thank you ya, bang ya. Anak-anak orang nonton Coco Melon. 10.000. Niat dari manusia gabut. Boleh. Itu gua tutorin lu, bro. Biar lu ngerti sama yang namanya meta Chinese seperti apa. Kan katanya dari kemarin lu pengen nyari Cindo. Pengen nyari yang kayak siapa? Yang kayak Jenny, kayak Cynthia. Kalau lu gak ngerti metanya, gimana caranya lu bisa kenalan sama Cindo, bro? Gimana caranya lu bisa kenalan sama Cindo, deketin Cindo kalau lu gak tahu metanya, bro? Ya? Lu harus tahu trik OP meta. Cara mengejar Cindo. Bang, kalau ngejar Cindo itu caranya. Kalau cara bikin Guinevere gimana, bang? Gampang, guys. Kalau kalian mau bikin Guinevere, langsung main ke YouTube gua aja. Kontennya udah up, ya. Udah ada tutorial bikin Guinevere super OP, sekali injak langsung wassalam, guys. Tonton aja kontennya di YouTube, oke? Okay? Baru up, fresh from the open, oke? Okay? Gak ada lawan. Musuh by PewDiePie, gak ngaruh. Aman, guys. Lanjut aja, guys. Wuhan, Cina. Virus-virus yang mengguncang dunia. Mage. Oh, gak riset ya dia? Oh, dia harus... Gue lupa gimana caranya, guys. Cara ngerisetnya gimana ya? Gue lupa ya, anjay. Oh, harus jual dulu baru ambil ya. Salah gue, sorry. Jangan dong. Garinca ehek 100.000. Siang Kak Gabi, tunjukin Fanny Winslayer call buat Kak Gabi. Boleh, Garinca ya. Thank you, Garinca. Itu baru menyapa Kak Gabi. Pesan, Oe Utspencu O Cindo tak dapat A. Itu karena mindsetnya belum dapet. Lu pelajarin mindsetnya, ya. Makanya gua tutorin mindsetnya, bro. Biar lu bisa deketin Cindo, bro. Demi mendapatkan yang pink, kau harus rela hancur berkeping-keping. Apanya ban yang pink? Hatinya. Hatinya yang pink. Kalau hatinya udah pink, berarti udah cinta. Ya? Gitu ya, guys, ya. Aman, guys. Gitu. Nih, jual dulu. Jadi apa dia? Nggak berubah, guys, sekarang, guys. Dulu berubah, guys. Dulu kalau dijual, berubah dia. Sekarang jadi nggak berubah. Udah nggak berubah dia, guys. Udah kayak asu dia sekarang. Nah, Don't gak bang, soft boy. Kayaknya udah don aja sih, dari tadi udah top 4 aja. Cuma gue pengen lebih don lagi jadi mage, biar lebih perih dikit dia, guys. Let's go. Kalau dulu itu misalkan nih di shop ada satu kabum. Lu ada di sini ada, lu jual yang ini ya, ini ke refresh di shop. Niat dari manusia gabut. Pesan, bukan tipikal OE berjuang AOE yang diperjuang. Muka lu diperjuangkan ya. Langsung ke next request, manusia gabut ya. Lu diem, daripada lu berisik, mending gua kerjain requestan lu dah.
Thank you Sopo ya. Busuk. Gak usah bawel. Gak usah bawel lu manusia gabut ya. Ini gua kerjain deh kosong daripada berisik ya. Gak opsional. Biji wrestlernya gak jadi opsional guys. Gak usah berisik. Karina biji pink. Boleh. Kak Gabi di TikTok apa di YouTube? Di TikTok. Let's go. Lu yang usah fisik ampun ampun maaf ya. Maaf guys. Enggak sengaja. Yuki sekarang udah enggak meta ya Yuki 3 ya guys ya. Yuki 3 udah enggak meta gimana tuh? Anjir guys, 2 hari lagi reset ya. Top global enggak sih guys next season guys? Public speaker lu mantep. Hah, public speaker? Enggak ada, gua enggak pakai speaker, pakai headset doang. Kagak ada pakai speaker, berisik kalau pakai speaker. Dimarahin tetangga kalau pakai speaker. Kagak ada speaker. Ada speaker JBL kecil doang, tapi enggak pernah gua pakai buat streaming. 10.000 niat dari manusia gabut. Pesan, tahu aja lo oi suka yang pink up. Tahu dong, masa enggak tahu sih? Aku harus mengerti viewer-viewerku. Kalau enggak ngerti ya susah. Ya. Ya Allah, Ling sama Yuki gua di ban. Apa? Angelanya enggak di ban ya, udahlah, ini down guys. Selesai udah nasib gua guys game ini guys. Capek ini mah. Berat ketemu Angela mah berat kayaknya. Ada main BG ping ketemu Angela 1 selesai cuy. Merungkat cuy. Ini kenapa ada bendahara sih di YouTube gua? Nedi. Cuma satu orang. Aduh, Angela 2 lagi, guys. Angela 2 sih tai banget sih. Sumpah, guys. Jangan dong. Am nyam nyam, kenyang. Makasih so far so good. Thank you so far so good nasi lemaknya. Thank you for the races. Angela 2 OP guys. Kalau enggak ada Angela 1, Angela 2 OP banget. Sumpah deh, Angela 2 tuh kalian cobain deh. Main Angela 2, kalian main Archer. Wah, gila itu. Enggak ada obeng. Enggak ada obeng, guys. Enggak bisa servis loh kalau enggak ada obeng loh. Halus ada obeng baru bisa servis loh. Sabar loh. Let's go loh. Kita kasih begini dulu. Jangan dong. Siang-siang gini Dota pecah enggak sih, guys? Siang-siang gini Dota pecah gak sih guys? Kayaknya Dota asik ya siang-siang gini ya guys ya. Membantai line of down ya kita di mid lane ya. Anjir coy. Gue kangen sih sama suara dominating. Mega kill. Monster kill. 10.000 niat dari manusia gabut. Pesan, lu jangan ngeluh terus lo sama Angela aja takut lah. Lu diem lo. Lu jangan sok iya lo. Lu jangan sok asik lo. Jangan so asik ya. Cipeli pampam ya pey. Jangan so asik lo. Santai aja lo, nonton aja lo. Ada Nedi lo. Gak main palolan bang? Enggak lah, aku gak bisa main palolan ya. Aku jagonya nembak cewek ya. Kalau main palola nembak-nembak musuh nggak jago ah. Angga tinggal udah ya. Aku takut kalau musuhnya aku tembak dia malah nerima. Jadi jangan main game tembak-tembak lah. Belum dah, aman dah, abis ini dah ya. Aman dah. Belum, fast track ya, kemarin fast track ya. Semalam belum sempet dah, gara-gara di ban. Habis ini punya kamu dah ya, sabar ya. Habis ini dah punya kamu dah. Kemarin Yuki di ban. Habis ini dah, sabar aja dah. Yolanda, kamu di mana? Dengan siapa semalam ber? 10.000
Nyet dari manusia gabut. Muka lu. Chownemel ya. Lo lan jago tembak dalam lo. Hah? Ini yang dulu selain live di FB gak sih? Enggak, salah orang. Salah orang ha? Jangan sama-sama Cina kau samain ha? Jangan sama-sama Cina kau samain ha? Babi itu namanya ha? Bang tanggung jawab ah, gua menang mulu ikutin teori kamu ah. Emang iya, guanya aja gak menang mulu. Masalahnya, gua aja sering gagal. Masalahnya itu bos. Jangan dong. Think about the losses. Think about the losses. Jangan dong. Punya gua aja kagak semut. Lu nanya sama gua yang lagi ngoceh-ngoceh gara-gara lagi kagak semut. Gimana caranya gua bisa ngasih tahu, Bang? Punya gua aja kagak semut. Ini aja gua ngoceh ngeprem-ngeprem mulu. Di YouTube, aku nonton di YouTube hitam doang. Emang iya? Emang yang YouTube hitam doang, guys? Enggak, Bang. HP-nya dia aja yang burik tuh. HP-nya kamu burik, kata si Budi Excel. Kata Budi, HP kamu burik Excel. Si Budi nonton lancar-lancar aja. Lancar-lancar kok Bang katanya, mantap kata Raboy tuh. Coba Excel, buang dulu HP kamu. I need Husklau buat Karina. Early game-nya, itu semua item Karina banget. DHS iya, Golden Sophia, Husklau iya, Black Armor iya, BOD juga iya, Silver juga gapapa. Tapi Husklau aja lah buat survive lah. Bang, anak lu udah berapa subscriber? Bukan gua. Eh tapi itu lagi panas tuh guys, lagi banyak netizen nyinyir. Netizen lagi banyak yang nyinyir tuh soal bikin konten anak mulu. Bukan bikin konten anak ya. Tapi kontennya promosiin anak mulu. Lagi heboh di netizen. Gua tahu. Bukan konten bikin anak. Tapi konten yang mempromosikan channel anak terus ya. Itu lagi heboh, lagi rame banget. Thank you Andika sudah subrek. Itu lagi rame. Netizen lagi banyak nyinyir. Gua nonton kok. Gua lihat, gua baca komen-komennya ya. Jangan ada yang nanya pendapat gua ya. Gua cuma bilang gua tahu, gua enggak mau ngasih pendapat ya. Jadi jangan ada yang nanya, "Bang, gimana pendapat kamu tentang ini?" Enggak usah. Eh? Enggak usah berpendapat-pendapat ya, guys ya. Enggak usah. Wah anjing, kalah mulu anjay. Udah kayak epos, salah map. Awas ada bocil record katanya, aman. Mau nanya pendapat udah dilarang. Halo Bang, halo. Lagi gak ada tas jadi ngegoreng infos ya Bang. Aman guys, kalau lagi gak ada tas kita goreng-goreng guys. Kalau lagi ada tas kita juga tetap goreng-goreng infos. Tetap aja. Tapi kalau infos ada tas sih gue dukung sebenarnya. Tutorin dong kok abis LS, aman aja sapa ya. Sapa aku Bang. Aduh gimana nih guys. Gak kuat gini early game kita nyet. Gak ngangkat gitu coy. No damage. Early game kita kurang damage guys. Early gamenya kurang damage guys. Kacau guys.
Moyong, kan game kita moyong banget di sini. Benar-benar tak ada damage ya. Gua sih benar-benar berharap nanti dapat Angela. Angelanya itu Swordsman gitu. Tadi ada Saber gua lewatin ya. Martis sudah lah, enggak usah lah. Tapi sayang sih enggak ada biji Swordsman ya. Jadi Swordsman itu harus datang dari aspiran ya. Kalau mau tambahan. Wah, rungkat sih ini, guys. Enggak ngangkat cuy kalau enggak ada Karina B2. Itu jeleknya Astro sih dari kemarin. Ketolongnya sama Brown 3 doang. Kalau enggak Brown 3 susah banget. BOD tambah damage lagi. Ya, semoga survive deh Angela gua deh. Karina gua deh. Earth, okay. Karina udah datang lagi. Zaz jual dulu, Popol jual dulu ya. Kasih begini dulu, kasih WM dulu ah kita. Ada Franco B2 boleh. Angela B2 Swordsman enggak? WM okay dong. WM okay dong, Bro. WM okay, Bro. Dia WM okay sekali di sini, Bro. Bisa nge-heal, Bro. Nanti ketemu sama Fanny. Okay. Dan sebentar lagi dalam waktu 10 menit lagi kalian akan menyaksikan sebuah momen epic di mana kita akan mendapatkan the real power dari Karina Element Earth untuk angkat gamenya, guys. Sabar ya adik-adik ya. Dimanapun kalian berada, gua harap kalian siap untuk melihat momen legendaris yang akan tampil di depan kalian, yang akan muncul di depan kalian sebentar lagi ya. Karina B2 full item damage dengan elemen tanah yang bikin dia tidak bisa di-stun dan akan memberikan healing yang cukup banyak ketika mendapatkan Lasit ke arah lawannya. Karinanya menggunakan skill ke arah Lancelot yang sebelah sini. Lancelot berhasil ditumbangkan. Nice. Masyanya juga sebentar lagi akan ditumbangkan. Tidak bisa di-stun untuk Karina, tapi Masya menjadi ancaman terlalu besar. Bisa di-shutdown. Darahnya Karina kembali pull lagi. Tapi Kimi dengan Hazard Retribution masih menjadi sosok yang harus kita waspadai bersama-sama. Dan akhirnya kita masih berhasil menang, teman-teman. Untungnya masih berhasil menang biji pink dari seorang Aldous bisa kita petik. Sehingga di sini Iritelnya dipinjamkan biji pink dulu karena Karina masih sangat butuh damage. Janganlah kau bulu-bulu ya, guys ya. Lanjut. Biji pinknya ntar aja, guys, belakangan aja. Ntar aja, jangan buru-buru. Kan nanti ada Fanny buat Swordsman-nya, buat aspirannya juga. Kalau emang nanti Angela nggak mau pakai, jual aja. Soalnya itu Angela murah meriah buat dikip, guys. Cuma 3 gold doang harganya. Bisa jadi additional sinergi buat kita ya. Saber sekarang kuat. Kuat lah, kuat banget. Kuat banget Saber sekarang mah. Very strong ya. Saber sekarang tuh terlalu strong menurut gue. Banyak yang belum tahu aja. Kalau orang udah pada tahu ya, gila tuh Saber, guys. Robotnya itu loh, damage-nya nggak ngotak, anjay. 150% bisa, gila. Pada belum ngerti aja. Itu Saber kalau orang-orang udah ngerti sih bisa gelok, guys. Gue kasih tahu ya. Asal lo tahu ya, guys. Itu Saber kalau udah jadi ngeri-ngeri banget, guys. Robot-robot gelok itu. Kalau udah jadi ya. Enggak ada obat. Asal lo tahu ya, Dek. Thank you by the way untuk Bripka Hairulo. Sudah subrek. Thank you so much for the support. Lawan Dr. Stranger. Siang juga Boy Haki. Halo, di sini Karinanya bisa selepet-selepet. Ke arah Chou-nya belum berhasil shutdown. Yudoranya punya petir, punya glowing wand. Karina harus hati-hati. Kalau Karina di petir, bisa hilang gitu aja. Yudora, mantap. Sikat. Aku abis spam Saber kalah sama Lui Purify ya. Iyalah kan gak bisa di stun Lui-nya. Robotnya stun-nya jadi gak guna. Lui Purify sih harus dikalahin sama Link sekali injek sih. No, itu udah no nego lah menurut gua. Pakai Ria 1 dari Crystal Saber, itu solusinya. Biar cepet 6-nya kan. Karina pakai Golden Staff boleh. Tapi pakai Dominance tadi juga bagus buat bantu-bantu defense. Kayaknya sih gue nyesel, guys. Ngambil itu item defense. Tapi nggak apa-apa di sini lance B2. Ini kasih ke Iritel dulu buat bantu tetap untuk angkat gamenya.
sambil kita menunggu tentunya. Sambil kita menunggu sampai saatnya kita nyalain lebih jauh lagi kombonya. Terus sekarang gue pikir boleh jual dulu demi interest. Angela belum datang lagi, stoknya Karina kalau kita lihat masih ada 12. Mau B3 masih bisa. Nanti deh gimana deh kelanjutannya deh. Aku udah berapa kali main Saber, top 3 aman terus. Emang kuat. Saber emang kuat sekali. Dari mid game sampai late game dia kuat. Yang penting biji Sabernya nanti lu kasih ke hero yang alot. Biar efek Sabernya makin berasa. Kalau ada hero B3, misalkan hero 3 gold, 4 gold, 5 gold, B3 lu kasih biji Saber. Itu robotnya pasti nambah banyak tuh powernya tuh. Emang kuat banget ya guys, ya gua akui itu memang kuat banget. Aku sudah mengakui itu kok. Mantap. Kita main wrestler ini aja guys ya. Wrestler Astro aja ya. Kita main wrestler Astro aja guys biar enggak rempong guys. WM gak nyala anyway kan, kasih di road aja biarin. Kita main wrestler Astro aja. Ini sih sebenarnya kalau gua keep beginian tuh sebenarnya gua juga bingung buat apa sih. Udah enggak deh. Kita udah commit aja ya. Wrestler Astro aja ya. Kita udah punya biji pinknya juga, nanti tinggal nunggu waktu yang tepat untuk kita aktifin ke arah Karinanya, wrestlernya. Itu masih belum saatnya aja. Karena rest-nya masih dikit juga. Di mana rumahnya? Isan, thank you membershipnya Isan. Sehat selalu. Belum saatnya aja guys nemenin wrestler sekarang. Karinanya belum saatnya jadi wrestler yang kita inginkan. Masih jadi damage dealer. Karena kalau Karinanya di sini kita udah jadiin wrestler, nggak ada damage dealer yang lain kan. Nanti pakai Guinevere, boleh. Kalau mau pakai Guinevere boleh. Buat nambah-nambah damage kita. Bang, magic charge-nya kok beda dari yang lain, Bang? Bingung juga, Bang. Kenapa beda dari yang lain, Bang? Jaki dan Sofian, thank you udah follow ya. Aku juga bingung kenapa magic charge-nya beda dari yang lain. Kenapa guys magic charge-nya beda dari yang lain guys? Thank you Hadi dan Tri sudah follow. Fajar juga udah follow, thank you. Bang Dodo, thank you udah follow ya. Akbar juga, thank you udah follow Akbar. Makan dulu kok, gue belum makan nih. Selamat makan ya buat yang mau makan ya guys. Gue belum makan nih. Makan apa ya enaknya hari ini ya? Bingung guys, mau makan apa guys? Ada mage-magean. Swordsman-nya lebih ngeri sih. Si Albert dulu deh, biarin. Let's go. Udah bisa 6 nih gue lihat. Udah bisa 6 tuh gue lihat bro. Apa deh bro? Apa deh bro? Sebentar ya bro. Ini kasih di road dulu. Di pojok sendirian pakai golden staff. Kasih retail dulu sementara. Kasih begini. Aman ya guys ya. Kita cari dulu ya. Kita bikin dulu guys. Combo magic charge yang terbaik. Ya. Sebentar guys. Karinanya belum. Belum saatnya. Masih belum saatnya. Di road dulu aja di pojok. Masih dengan elemen tanah buat nebein aja. Sisanya kita lihat aja bisa ke arah mana. Misalnya alot banget tuh pasti di roadnya bang. Dan thank you Wilbert udah subrek. Makan Agus. Kenapa makan Agus? Woi, kenapa jadi makan Agus, babi? Kenapa jadi makan Agus, nyet? Magic charge, main magic sambil ngecharge. Jangan dong. Aku juga mau. Aku juga mau ngecharge. Salah map. Masya or Aldos, sebenarnya Masya perlu dikit karena ada kemungkinan dapat biji Worm Slayer. Foru, thank you Foru udah subrek ya. Masnya perlu dikip guys sebenarnya. Dan kita berhasil B2-in badang di sebelah sini. Yang membuat gue berpikir mungkin, oh
udah saatnya core-nya pinjemin ke Badang dulu sebagai the next tanker ya. Sementara Karina belum gua, tetap belum gua jadiin pemegang biji pink sih. Tetap belum. Karena buat gua yang penting itu tetap damage-nya untuk Karina sekarang. Kalau lu kasih dia jadi support, sayang aja status slotnya guys buat jadi support. Tetap kita tungguin ya. Kita tungguin untuk lebih jadi lagi. Sementara mungkin bisa di sini. Kita lihat Karinanya langsung flickerin ke belakang. Nyerang ke arah clean-nya ya? Oh enggak, malah ke arah Faramis-nya dulu. Faramis-nya disikat sama si Karina. Nice banget. Kaditanya belum berhasil di stun. Diceburin gitu aja. Karina masih survive. Bisa dapat lasit semoga. Biar nge-heal Karinanya. Mantep betul. Cyclops-nya digas lagi. Nge-full lagi HP-nya. Lah. Malah berantem di pojokan. Swordsman-nya belum ada ya. Memang bisa kita aktifin ke arah ini kan. Link kita keep deh, kita keep. Just in case kita butuh ya. Just in case aja guys, just in case. Jaga-jaga aja kita butuh. Mau masukin Worm Slayer, Link masuk nanti bisa nambah Swordsman-nya juga lumayan. Sekarang sih enggak. Guys, habis ini lanjut lagi gak sih guys? Lanjut lagi gak next game guys habis ini guys? Mau lanjut? Mau lanjut sih, tapi jempol di YouTube cuma 500 setak guys. Minimal 700 gak sih guys? Ya ampun, pelit banget jempolnya. Gas lanjut, jempol YouTube gak nambah guys. Kalau jempol TikTok udah nambah terus ya. Thank you udah like ya. Thank you udah like di TikTok. YouTube ini guys, suka pelit guys. Mau minta lanjut tapi gak mau parkir dulu guys. Aduh, gak semangat coy, bener-bener guys. Gimana mau semangat guys? Nonton 2000, like 500. Ya ampun, ini mah bot semua isinya anjay. Sekarang bot banyak siang-siang guys. Apa lanjut ke Apin Dota aja ya guys ya? Apin Dota sabi sih guys. Apin Dota sabi gak sih? Apin Dota kayaknya sabi deh guys. Kayaknya Apin Dota sabi siang-siang begini. Gak perlu makan gua guys kalau udah bantai-bantai di Dota mah. Ngapain makan kalau bisa bantai-bantai di Dota guys? Medical naik, Guinevere naik. Roll lagi. Belum ada yang menarik, ini jual dulu deh. Gak ada biji Worm Slayer juga. Ini gak boleh di sini. Rose Goldnya boleh kita pindahkan dulu mungkin ke Irithel gak apa-apa. Oh, Golden Staff aja ke Irithel gak apa-apa. Biar dia cepet untuk max attack speednya nanti ya. Dan ada Sisway di sini. Sisway ini ngehooknya di sebelah kiri ya. It's okay. Udah 700 like, alhamdulillah. Thank you supportnya guys ya, yang udah like ya. Thank you guys. Terima kasih udah parkir teman-teman. Makasih ya sudah parkir ya. Thank you for the roses. Thank you for the roses. Muka lu pengen kayak roses ya. Karina mantep guys, Karina guys. Sikat terus gak sih? Wih, Badangnya mantep banget coy. Itu Badang bagus banget posisinya. Dapat 3 target kekunci di belakang begitu. Karinanya kelempar tapi masih aman. Masihannya bisa di shutdown, mantep banget. Fanny-nya di shutdown juga. Kiminya juga jadi korban berikutnya. Langsung aja diterbangin ke sini karena Link-nya. Impostor tadi Kiminya, guys. Kita masih nyari Badang B3 juga. Nyari Karina B3 juga. Jadi sabarlah, sebentar lagi jadi Karina untuk B3. Aman ya. Okay, Gwyn B2, mantep banget. Dirot mau B3. Mantep kan? Mantep kan guys, sabar ya. Kalian bersabar ya. Kita masih win streak. Masih win streak mah. Belum lungkat mah dari tadi mah. Kita lihat mah. Sebelah kirinya ada gila-gilanya guys ya. Gua pindah ke YouTube bang, thank you Agung. Welcome Agung. Agung lebih enak nonton di YouTube apa TikTok? Agung, aku pengen minta pendapat kamu, Agung. Bang, tutorin Guinevere ada, guys. Tutor Guinevere udah ada di konten YouTube, guys. Tonton aja, coy, ya. Langsung nonton aja, guys. Udah di gua kontenin. Sumpah, cuy. Kalian bilang apa? Purify counternya wrestler. Kalian lihat dulu konten gua. Apa gunanya Purify, guys? Gak ada gunanya Purify. Kalau udah ketemu Guinevere udah jadi.
Tonton dulu. Kalian langsung cek aja, guys. Udah up kontennya ya. Tonton aja, coy. Udah up, coy. Konten baru sudah up, guys. Bang, enak nggak Ele sama Gwyn, bang? Ele sama Gwyn sebenarnya kurang sih, guys. Ya? Ele sama Gwyn gue kurang suka. Sama Layla lebih enak kayaknya. Setuju nggak sih, guys? Kalian, guys, Ele sama Layla kayaknya lebih enak deh. Soalnya dia bisa spam skill terus. Nembak-nembak terus, ya? Kalau Ele sama Gwyn tuh males, guys. Loncat-loncat terus, coy. Capek, coy. Ngeliatnya loncat-loncat terus. Mendingan Ele tuh sama Layla deh. Lain-lain sekarang bisa nge-skill soalnya, jadi Ele udah bagus ya. Lo beneran dapet Worm Slayer-nya, anjay. Kelas, jay. Kelas. Kabar. Karena B3. Ada Valir. Karena B3 dulu, guys. Kasih klon. Kan? Ada Hardcrawl-nya, ada Jawar Ejector. Jawar Ejector penting gak? Enggak, Hardcrawl aja lah. Sabar ya, guys ya. Ini BG Pink udah mulai masuk ke sebelah sini aja. Golden Staff kasih sebelah sini. Flickernya ini ada Guinevere ya. Flicker Guinevere no problem sih gue bilang. Flicker Guinevere kasih di pojok, kasih resource seperti ini. Rose Goldnya kasih ke dia juga, karena dia gak butuh Husklaw-nya kan. Oke ya, jadi ya Karina, Wrestler, BG Pink. Let's go, guys. Cuma di sini kurang Worm Slayer aja, gue gak tau mau ganti siapa lagi. Boleh yuk sikat yuk, bisa yuk bang. Sikat bang, boleh bang, Karinanya bang. Karina BG Pink bang. Dengan Golden Staff biar attack speednya cepet, jadi wrestlernya makin efektif ya, guys ya. Mantep ya. Let's go, guys, aman, guys. Thank you, Bang Ade. Mantap, lanjut ya. Oke, ada requestan fast track semalam belum sempat dikerjain gara-gara Yuki 3-nya di ban. Yo. Let's go, guys. Bang, request fast track itu apa, bang? Request fast track itu kalian nonton, kalian baca aja di deskripsi YouTube, itu ada penjelasannya. Dan thank you, guys. Subbreaker gua ada 292.000. 8.000 lagi, guys. Target akhir tahun kita, guys. Target akhir tahun kita kan 300.000 ya. Target akhir tahun kita 300.000, guys. Berarti nanti bulan ini dapat 4.000, bulan depan dapat 4.000, guys. Dapat, guys, 300.000, guys, kayaknya, guys. Bisa enggak sih, guys? Bisa enggak sih, guys? Bulan ini dapat 4.000. Bulan depan dapat 4.000. Total 300.000 subbreaker-nya nanti. Semoga ya, guys, ya. Semoga ya. Bisa ya, guys, ya. Bulan ini dapat 4.000, bulan depan 4.000 ya. Amin guys, bisa guys, 300.000 guys. Yukinya di ban mulu, guys, gak asik lu lihat orang-orang, guys. Yukinya di ban mulu, anjing. Lihat, guys, Yuki di ban mulu, guys. Sumpah, gue mau kerjain fast track susah banget. Jadi kita ke Yorechenda dulu ya. Ke Yorechenda dulu, guys, Yorechenda dulu. Yukinya di ban mulu, tiap kali gue mau kerjain punya si... Ini si Pengman nih kerjanya, guys, nge-ban mulu, guys, parah banget.
Lu marahin si Pac-Man dah. Ngeband mulu, anjing. Parah banget si Pac-Man guys. Parah banget si Pac-Man itu. Gua tahu guys si Pac-Man yang ngeband Yuki guys. Pac-Man gak seneng guys dari kita kerjain di kawasan Fast Track ya. Tahu gua mah guys. Tahu banget gua karakternya Pac-Man guys. Udah cukup tahu mah gua sama Pac-Man guys. Cukup tahu ya Pac-Man ya. Pac-Man cukup tahu Pac-Man. Cukup tahu Pac-Man. Cukup tahu enggak sih guys? Parah guys, Pac-Man guys. Setiap kali kita main sama Pac-Man guys, Yuki-nya di ban guys. Kalau enggak main sama Pac-Man, Yuki enggak di ban ya. 100.000 nyet dari manusia gabut. Pesan, skill lo olang boleh juga lo oleh puasa. Ya boleh lah. Kalau skillnya enggak boleh gimana mau mencapai titik hari ini, Bang? Enggak bisa, Bang. Ya? Skill halus boleh-boleh, Bang. Kenapa gua namanya saya bermainnya di road ya? Salah ambil, guys. Aprianya gak ambil, pintar. Guys, wah, transisi dulu ya. Sabar guys, kita transisi gaming dulu guys. Kita transisi gaming, oke? Okay? Kita transisi gaming. Cari cuan dulu ah. Thank you April Fool sudah super break ya. Kita transisi gaming dulu ya. Sabar guys. Aman. Ini aman. Percaya sama gua. Gua bilang aman ah. Wah, udah bilang aman pasti aman ah. Aman ah. Nanti kalau 300.000 subscriber apa kita bikin streaming media share aja ya guys ya. Guys, kalau udah 300k apa kita streaming media share aja guys. Apa kita streaming media share aja 300.000 guys. Sekalian nyobain jadi event baru sesuai yang di luar apa namanya? Di luar rutinitas. 300.000 kita streaming media share gitu guys. Gimana? Sabi enggak sih guys? Sabi gak sih? Gua rasa sih sabi loh itu guys. 300k streaming media share. Party kita, party media share. Gimana guys? Subaton gak mau. Subaton buat nanti event spesial. Pasti ada saatnya guys, gua janji. Lu orang pegang ucapan gua ya. Ada saatnya kita akan subaton. Akan ada saatnya akan subaton guys. Tunggu aja. Akan ada saatnya ya. Akan ada saatnya, doain aja. Gua sudah bernazar sama diri gua. Ada satu event dalam hidup gua yang akan dimana gua akan subaton. Gua udah bernazar, ya. Jadi teman-teman, gua cuma bantu doain aja, semoga itu cepat tercapai. Ketika itu sudah tercapai, gua bernazar, gua akan subaton. Oke? Aku sudah bernazar, guys. Kalau nazar tuh gimana guys? Berarti kalau nazar tuh sudah seperti mati lampu. Salah, itu nazar ya. Salah guys. Kalau yang seperti mati lampu itu nazar. Kalau tiba-tiba tersesat itu nyasar ya. Kalau mau belanja di pasar. Kalau bikin orang silau pakai laser. Si, ngakak abis. Bantu ramein TikTok gua terbaru, Gwyn LR Resolver B3. Wah, keren banget, Bang. Itu strategi efektif banget, Bang. Sumpah. Lu harus kayak begitu sih, biar channel lu bisa naik sih, Bro. Beneran. Setuju gua. Gua setuju sama lu lakuin, Bro. Emang harus begitu cara naikin channel ya. Spam di channel orang, gitu kan. Dulu gua juga berhasil naik kayak gitu, guys. Dengan-dengan ya, masa dulu ya, guys, ya. Kita setengah mati nge-spam di channel orang, guys. Sampai akhirnya bisa naik guys channel kita guys. Setengah mati coy. Kalau ingat perjuangannya guys ya. Gua nyari channel orang yang lagi streaming, gua ketikin cek channelku. Bantu ramaikan channelku. Akhirnya bisa ada hari ini, Bang. Jadi usaha terus ya, Bang ya. Dulu itu trik yang kita lakukan sampai berhasil, Bang. Sampai ada hari ini, Bang. Efektif banget. Itu efektif banget, guys. Enggak usah mikirin strategi ngapain. Streaming mah nggak usah mikirin strategi, ya itu ada jalur fast track-nya, begitu caranya. Itu efektif kok, pinter banget. Oh ya, spam komen orang aja guys ya. Karena orang-orang kalau baca komen kayak gitu langsung tertarik. Wow, aku tertarik sekali. Aku mau nonton kontenmu. Gitu langsung ya. Wow. Orang yang nge-spam begitu pasti smart dan menarik sekali. Aku mau nonton kontenmu. Irfan, tim Irfan udah super ya. Itu cocok banget guys, cocok buat oe hantam ya.
Bener guys, itu trik dulu gue lakuin banget coy. Gue seneng sih lihat ada orang yang melakukan trik yang sama kayak gue. Semoga sukses lah ke depannya lah gitu ya. Gini kita mau main WM Saber ya ngomong-ngomong ya. Mana WM mana Sabernya ya? Belum kelihatan masih WM sama Sabernya masih. Sabar masih. Masih belum kelihatan masih. Sabar ya. Mana WM-nya, mana Sabernya. Jadi bingung aing teh. Seperti mati lampu ya sayang. Bang, semenjak lu duduk, apa sih duduk? Aneh, semenjak lu duduk gue suka main MC tuh apa sih semenjak duduk? Duduk siapa, Nyet? Duduk. Dubidabidu. Yudora mantap ya, disikat ya. Mantap, Martis cocol-cocol manja. Ruby juga bisa dicocol sama Martis ya. Martis sih gila sih guys, pemberani sih. Ruby aja berani dicocol sama dia, anjay. Nggak takut apa dipotong. Kalau gua sih ketemu Ruby, gua takut dipotong aja sih guys, mau takut apa. Berani loh Martis anjir disamperin sama dia, Rubinya guys dicocol gitu aja. Thank you udah subrek by the way ya. Thank you juga Angga udah subrek Angga. Oke, di sini dapat Esmeralda. Esmeralda bagus buat nambahin Pekados kita dulu buat nyari cuan ya. Sabar ya guys ya. Sabar aja di sini kita bisa macem-macem. Angela juga kita tambahin di sini aja. Masya Alpha, kita enggak tahu mau ngapain guys next-nya guys. Sabar ya. Faramis Angela. Mage 2 gold. Faramis bisa jadi Cyclops tapi nothing to do juga di sini. Saber jadi Cyclops please enggak bisa enggak guna juga. Jadi Cyclops lah. Enggak apa-apa. Kita kan WM Saber ya. Kita WM Saber guys, WM Saber. Ingat objektif kita WM Saber. Oke. Okay? Mage ini hanya jalan sementara. Leonil Ardian yang udah subrek. Sabar ya teman-teman ya. Hanya sementara guys, ini hanya sementara. Kita akan bikin ke arah WM Saber. Early game-nya cari win streak-nya begini dulu caranya. Ada Aldous, mantap. Aldous kepret dulu. Mantap, Angela-nya di kepret. Masih ada Angela, masih ada Martis. Di kepret lagi Cyclops-nya. Ini Cyclops sadis banget sih. Untungnya masih bisa kita handle dengan baik. Boleh-boleh. Lebo-lebo. Saatnya WM Saber menjajah lineup kita biar dapat star core-nya. Kita ambil yang terbaik. Mantep banget ini. Ada si Ruby juga. Boleh. Tukar begini dulu. Cybernya belum ya. Tukar begini dulu mah. Ya, jadi WM Mage Cyber ada. WM Mage Cyber ada di sini si Halberd-nya taruh sebelah sini ada, guys. Mantap ah. Di sini ada Aegis ah. Mantap, guys. Sabi guys aja dulu kita. Nanti kita rolling di level 7 paling ya. Jujur ini Martis gua enggak suka terlalu banyak sih, tapi Masya lebih enggak suka lagi. Ini Kimi bisa jadi apa ya? Jadi Kagura, jadi one. Hah? Oh, sekarang Popol Archer ya. Archer bisa jadi one-one ya. Bener juga, guys. Now we know. Abar ya, kita lihat dulu ya WM or Saber-nya ya. Kita lihat dulu, guys, WM or Saber-nya, guys. Mau ke arah yang mana? WM-nya Mystic Angin. Mystic-nya satu robot tambahan lagi. Ini Water bisa bekuin lawan. Saber-nya dulu deh, angkat mid game kayaknya lebih enteng kalau pakai Saber. Cyclops Freya juga udah nongol. Ini mulai jual-jualin aja. Sabar ya, Freya nongol lagi. Ruby berubah jadi Freya, please. Let's go. Masih kurang ya, masih belum cukup guys, sabar. Angela B2 dapatnya apa? Dapatnya Swordsman. Oke, okay, Angela dapatnya Swordsman. Freya di sini bisa kita jadiin core dulu. Kita mau kasih dia buku, boleh Rose Gold, boleh. Kasih buku aja biar cepet berubah. Kasih begini. Nanti kita terakhir butuh Johnson, kita akan ngeroll di level 7 aja guys, sabar ya. Cyclops masih ada, Martis masih ada di sebelah sini. Kita udah berhasil bikin Ruby-nya berubah menjadi ini. Jadi di sini Angela ini mempertemukan Cyclops sama Saber. Mage-nya aktif, Swordsman-nya juga aktif gitu ya. Ini lumayan, Freya pakai buku berubahnya cepet. Next-nya kita tinggal naik ke level 7, di level 7 nanti kita akan cari Johnson-nya guys. Oke, okay, yuk Freya, yuk bisa yuk, hajar yuk. Ini memang selalu mengganggu guys, yang namanya Guinevere. Masih ke handle, masih bisa ya. Rafael ini juga Pac-Man, bisa kita kalahin. Elementalis rame di game kali ini. Aduh, gue mulai lapar guys. Kata-kata ini udah keluar guys.
kata-kata apa namanya? Kata-kata ajaib, guys. Gue mulai lapar, guys. Gue udah mulai lapar adalah jalan ninjaku, guys. Guys, gue udah mulai lapar, guys. Apakah kita makan dulu, guys? Guys, gue udah mulai lapar, guys. Gue mulai lapar adalah kata-kata ninjaku, ya, guys, ya. Kata-kata keramat, ya. Nanti cari Estes, bang. Estes bisa jadi Johnson. Oke, aman. Cari Estes ya, nanti jadi Johnson ya. Biar telanamin cyber dulu, guys. Makan dulu, tiba-tiba Doty is online. Apin Doty is online. Gak lah, guys. Masih minimal, mungkin masih minimal segame lagi lah abis ini lah. Gua tahan lah, pernah gua tahan. Demi kalian, guys. Kalian gak mau like dulu, guys. Like-nya YouTube dari tadi stuck begitu, kalian gak mau nambah like dulu. Kalian yakin gak mau like, guys? Biar gua semangat loh, menahan lapar loh, guys. Aku lagi lapar loh, guys. Bener, guys, lagi lapar banget. Tapi aku tahan demi kalian. Aku sebenarnya udah gak tahan. Udah pengen makan. Anjir, jadi Layla berpestol panjang begitu. Lah, kocak. Ya, datang, guys. Lo. Li. Lu. Le. Lo. Atlas jadi frekuensi. Oh iya. Bener, harusnya Atlas aja ya. Enggak usah Ruby ya. Bener juga, Atlas jadi Freya ya. Enggak kepikiran, Bang. Tadi, Bang. Sorry, Bang. Bener juga, Bang. Kok lu baru ngomong? Bener juga, ada Atlas bisa jadi Freya. Kenapa Ruby ya? Ya ampun, gak kepikiran, Bang. Sumpah, lupa tadi, Bang. Ya ampun, guys. Lupa gua. Bener ya, ada Atlas ya? Harusnya Atlas aja tadi ya? Ya ampun, pakai lupa segala nih streamer, guys. Lupa, guys. Ada Atlas bisa jadi Freya. Ngapain Ruby ya? Bener juga, guys. Bener. Dia paling bener. Maaf ya, Bang. Tadi lupa, Bang. Nanti nggak lupa lagi, Bang, ya. Aman. Ya, lo lupa lo, guys. Ya ampun. Kalian nggak ada yang ngingetin sih. Yang ngingetin cuma satu orang doang. Ketahuan yang peduli cuma satu orang doang sama aku, mah. Kalian mah parah, guys. Nggak ada yang peduli sama aku. Yang peduli cuma 3953 doang. Yang lain mah cuma menonton doang. Kagak ada peduli-pedulinya. Kalau peduli mah minimal, ya. Minimal maksimal, bos. Kalau beneran peduli mah minimal ngingetin, bos. Ngomong doang peduli, tapi mana buktinya? Gak usah ngomong-ngomong peduli kalau gak ada buktinya, ya. Babi, itu namanya, ya. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Sonya, welcome to membership to Sonya Marta Santia. Ini CWK apa? Bukan CWK nih, Sonya nih, guys. Minimal IG lah. Minimal validasi dan verifikasi lewat IG lah, minimal lah. CWK apa CWK nih? Viewerku pada penasaran, katanya CWK apa CWK, Sonya? Viewerku banyak yang penasaran tuh. CWK apa CWK, Needs? Soalnya zaman sekarang kita agak krisis kepercayaan ya, guys, ya. Banyak CWK yang ternyata bukan CWK gitu, guys. Ruby udah datang berubah jadi Freya, semoga abis ini ya, please. Nah, ya. Oh, untung Ruby bisa, guys, jadi Freya, guys. Nggak Atlas doang, ya. Untungnya, guys. Alhamdulillah. Halo, Sonya, kata Dundun. Sonya CWK apa CWK? Namanya Sonya di YouTube. Taunya Santo, aslinya, guys, ya. Lu olah udah makan? Belum, ah? Aku belum makan, ah. Nanti solehan aja belum makan, abis live, ah. Aman, ah? Aman, loh. Aman, loh. Aman lo, nggak apa-apa lo. Ini ada lobot, kita lobotnya ada 3 lo. Gelo lo, itu lobot ada 3. Setunya sih ada gila-gilanya, guys. Lu lihat damage robot, guys. Nggak ngotang aja damage robot sekarang tuh. Nggak logis tuh damage robot, gue kasih tahu kalian aja. Damage robot tuh nggak logis sekarang, sakit banget. Ya, cuma lawan Faramis ya, memang masih kalah ternyata ya. Tapi damage robot bisa di atas Freya sekarang. It's okay ya. It's okay, Quintana. Bang, kok nggak ngaruh, bang, sama yang rasis, bang? Ya,
Karena kita tidak terbentuk oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita sebagai manusia itu terbentuk dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang orang katakan. Jadi fokuslah untuk membuat diri kita lebih baik lagi, menjadi sosok yang lebih positif lagi, yang bisa berpengaruh positif bagi masyarakat. Bukan yang terbentuk oleh kata-kata orang, apalagi kata-kata tetangga, ya guys ya. Gitu guys, bentuklah dirimu ya, minum Yakult tiap hari. Lo emang boleh sesaber itu, emang boleh sesaber itu adik-adik, emang. Ini thunder bagus sih. Ini ruby sih mau gua hyperin nanti guys, sumpah rubinya sih mau gua hyperin nanti, gua kasih tahu ya lu orang ya. Ruby nanti jadi hyper lah, tapi sekarang jadi playa dulu aja. Jadi Layla lagi cau nih male ya, udah lihat ya anjing ya. Sabar guys. Kita udah naik level belum? Belum naik level ya gue ya? Gue harus buang satu nih demi 6 WM. WM-nya udah bisa 6. Oke, tapi harus naik level. Kita buang saber dulu, naikin level, Ruby Leomord masuk. Oke, WM 6 dulu. Thunder di sini ada tujuannya. Tujuannya biar bisa nahan damage dulu. Kita kasih Freya dulu aja tahan damage, ini kasih ke sini dulu enggak apa-apa. Kenapa Freya-nya harus tahan damage, Bang? Freya-nya harus tahanin damage-nya. Alasannya kenapa? Karena biar robotnya semakin free hit, ya. Biar robot semakin free hit, maka di sini dia harus menahan damage yang banyak mah. Ruby-nya di sini masih tetap kita korbankan dulu. Ruby masuk pakai Freya masuk pakai Thunder, tahanin damage, ngedistract lawan-lawannya semua, robotnya jadi free hit. Karena robot sekarang damage-nya sakit banget, guys. Kalian enggak bisa biarin. Kalian harus jaga, enggak boleh mereka meledak cepat sekarang. Meta sebelumnya meledak cepat enggak masalah, meta sekarang enggak bisa ya. Meta sekarang harus dijaga tuh. Robot harus dijaga, guys. Robot ini tuh toksik banget sekarang. Gimana cara robot jadi 3, Bang? Pakai mistik. Pakai Starcore mistik. Gak usah ente-ente, I'm okay. I'm fine. Quencana. Ngen. Bener juga ya, bisa jadi Atlas juga Ruby ya. Ih, Ruby chance-nya 3 aja lah, guys. Mending Atlas bisa jadi Balerik sama Freya. Bener, guys. Kan tadi udah ditutorin, masih aja batu nih streamer, guys. Udah lihat ya. Kenapa Atlasnya dijual, Bang? Demi interest lu. Lu diem. Nih, main bawel ya, jingnya. Gue lagi emosi nih. Diem. Main bawel. Lu download gamenya. Lu yang main, download gamenya. Anjing, kalah cok. Freya, mana Freya? Dua lagi bang, please. Marah-marah terus bang. Iya, soalnya kamu gak membership, jadi marah-marah ya. Tunggu kamu membership, baru gak marah-marah lagi. Udah gak usah Leomord dah, so asik Leomord, mahal doang gak guna. Udah gue mau ngerol lah, bodo amat. Memang tidak mudah mencintai. Hayoy, gagal P3 Freya gua. Tak hongki ya. Tuh robot alot banget tuh, gelo. Tuh robot guys, berapa damage anjir. Gak bisa diklik lagi, robot error lagi guys. Gak bisa diklik lagi, kemarin udah bisa diklik, sekarang gak bisa diklik lagi. Aneh anjir, tiap update kadang bisa, kadang gak bisa. Agak gelo ini game. Kadang bisa diklik, kadang gak bisa guys. Aneh, anjing. Robot masih berikan yang terbaik ya. Saber, Johnsonnya nahan banget. Guinevere-nya masih terlalu sakit guys. Cules boy too strong sih, kita gak bisa kalahin dia sih. Anjay. Rungkat gengs. Memang tidak mudah
mencintai. Elek kurang seru, nggak ada Xavier. Emang iya? Emang ya? Emang ya? Cinta? Are you not lying? You lil? 4 Ramisnya sih nyebelin banget sih itu 4 Ramis guys. Gak bener sih itu 4 Ramis guys. Bukunya gak diganti bang? Enggak, buku penting. Itu biar friendnya pinter ya. Enggak ya, lupa. Sabar, gue udah harus ganti item nih kayaknya nih. Gak ada item lagi buat Freya anjay. Freya udah gak ada item lagi cok. Oke, Kaguranya bisa disetun gak? Harusnya bisa disetun nih. Robot meledak, Kagura kena stun, kita menang. Robot meledak, Kagura disetun. Ternyata dua-duanya meledak bareng. Monjet. Ayo robot life steal-nya mainkan. Meledak lagi. Oh gitu bang, caranya kita menang bang. Sabar guys, ini gak bisa ambil lagi. Johnson udah B2. Ah, pusing. Memang tidak mudah mencintai. Nge-lag banget late game anjay, rollingannya gak enak banget. Alah. Alah, ini apa lagi kayak begini endingannya guys. Gua tuh pengen banget sebenarnya ini Freya tuh guys. Bukan Freya apa sih? Ini gini dulu deh. Lu diem. Lu kira rank kan nyet. Buru-buru guys. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Thank you your name udah join membership ya. Guys, ini apes coy, bener-bener apes coy. Sumpah ini apes banget. Dari tadi gak ada bener-bener Freya guys. Ini kalau Freya B3 enak cok. Ya gak sih cok? Freya! Bawel, bocil-bocil gak usah bawel. Diam, udah nonton aja, gak usah bawel. Tuh, Ruby Astro Thunder ya. Ruby Astro Thunder guys. Lawannya dipegangin sama Ruby, semoga robot bisa free hit. Ayo Ruby free hit, Ruby free hit. Ruby pegangin lawannya, biar robotnya free hit. Robot free hit please. Aduh, Guinevere-nya kayak asu guys. Gak main Ruby gua anjay gara-gara Guinevere. Yo Rajenda, requestanmu lagi busuk, next game ya. Next request ya, bodo amat. Asu, gak ada hoki-hokinya guys, bodo amat. Gak hoki. Thank you, your agenda, top 3 aja.
Aku dizolimi Freya, guys. Kagak B3 dia, anjing. Busuk banget tuh Freya, guys. Lama kali datang aku tengok-tengok ya, anjir emang. Ada Fadil Jaidi, coba kita invite, guys. Kita invite Fadil Jaidi. Enggak mau, ya udah, lanjut. Bencana yo, bencana. Bencana, guys. Emang boleh sebencana itu. Emang boleh. Emang boleh sebencana itu, deh. Emang boleh. Bencana yo. Bencana. Bencana yo. Yuki 3 ya. Tolonglah, tolonglah yang di-ban Angela, tolong. Tolong Angela di-ban yuk. Nah, Fanny di-ban oke ya. Dari semalam nih requestan kagak dijalanin gara-gara ini, guys. Gara-gara apa namanya, guys? Gara-gara di-ban melulu ya. Besok MU main lagi. Main apa tuh MU, guys? MU main apa tuh? MU main lawan siapa maksudnya? Main apa? Main bola lah. Main kelam. Lawan siapa? Lawan Dakon? Main sir. Lu jangan main sirkus. Nanti diomelin. Lu lihat, guys. Lu lihat. Ini orang-orang, guys. Lu lihat. Gak boleh lihat orang tuh seneng dikit, gak boleh. Bener-bener gak boleh lihat orang seneng dikit, guys. Lu lihat aja lah, guys. Capek gua. Yuki 3, Layla fast track gaming, ah. Sikat, ah. Kita jambak Laylanya langsung di awal, ya. MU bukannya nangis di pojokan, bang. Demi apa? Demi apa? Demi apa? Demi apa? Nangis di pojokan? Jangan, coy. Kemarin mereka habis menang, coy. Eh, kalian jangan gitu, guys. Kemarin MU habis menang. Kalian jangan gitu. Respect dong. Masa nggak respect, teman-teman? Respect dong. Bang, gua merinding, bang. Merinding kenapa, Tuts? Demi kemuliaan. Flicker Retribution Inspire. Flicker. Kalau main Yuki 3, Flicker. Dapat attack speed awalnya yang kita cari. Dia habis makan orang langsung itu kan. Langsung flicker in kan. Dan di sini Angela gua gak harapin banyak. Gua gak harapin magenya diaktifin. Gua lebih expect di sini Masya-nya nebein aja yang penting. Masya nebein. Laylanya langsung ngebling in. Sisanya ya apapun yang terjadi dah. Whatever else. Dan thank you udah subrek untuk Alan. Gila, Layla damage-nya sakit banget. Gacoy, guys. Layla gelo. Mantul. Layla ketolong sama aspiran 15% di awal. Jadi lebih sakitnya gara-gara itu, ya. Apakah sudah makan, bang? Belum makan gue. Bang, combo baru gimana, bang? Enak nggak? Kalau bikinnya bener, enak. Jujur, kalau gue boleh jujur ya, guys, ya. Update kali ini balance. Bener-bener jujur gue. Update kali ini lumayan balance. Rahim ini udah subrek. Update kali ini kayak... kayak apa ya? Hey, thank you buddy Pinky gift-nya. Ya gak sih, guys? Gue ngerasa ya update kali ini balance. Gue gak tau sih kalian ngerasa apa. Tapi ngerasa, buat gue ngerasanya lumayan balance. Gak kayak pas Prince. Zaman-zaman Prince gitu, guys. Atau mungkin belum ketemu aja ya. Tapi insting gue mengatakan ini balance. Insting gue. Insting gue bilangnya balance. Rasa-rasanya oke gitu, guys. Thank you, Pinky. Dikasih game controllernya ya. Rasanya balance sih. Rasanya balance. Jadi gue suka sih. Gue suka sih. Rasanya balance. Tapi apa yang kita rasakan kan kadang-kadang bisa jadi berbohong ya. Sama apa yang beneran terjadi ya. Anjay, curhat. Smart ya bang, thank you. Bang, muka lu kayak Justin. Justin yang mana? Justin ada banyak, bro. Justin yang mana dulu? Coba.
Mirip Justin yang mana sih emangnya guys? Emang ada mirip, emang gua mirip Justin? Justin Bieber. Ya elah, kalau Justin Bieber mah dari dulu, dari zaman sekolah juga semua udah pada bilang gitu. Eh lu tau gak artis yang ini yang nyanyi lagunya? Oh wow. Nah, mirip, emang itu mirip. Dari zaman sekolah orang-orang udah pada bilang ngomong gitu guys, udah pada ngomong gitu. Gua juga bingung sih. Ya kadang-kadang gua gak enak juga sama Justin Biebernya, orang pada ngomong kayak gitu. Cuma ya gimana ya, kalau orang udah mengakui mah ya udahlah. Wow, wow, wow. Thank you loh guys, thank you loh ya. Support kalian begitu berarti guys. Thank you guys, thank you guys. Gua juga nggak enak awalnya, gua pas orang-orang pada ngomong itu gua nggak enak juga gitu. Cuman ya kalau emang kalian sudah merasa seperti itu ya gua cuma bisa ya udah thank you lah ya. Mau ngomong apa lagi guys selain thank you guys? What can I say gitu kan? Thank you Bang Anfal Al-Ghifari sudah subscribe. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. I know you love me. I know you care. That's fine, whatever. Bawel lu deh. Anjing juga. Nge-spam mulu. Bawel anjing. Let's go, lay-lay guys ya. Kita OTW bikin ya guys ya. Main apa kita game ini guys? Ini orang-orang kayaknya sengaja main Yuki 3 karena nabrak gue ya si anjing ya. Udah liat ya. Wah babi. Main Yuki 3 gara-gara nabrak gue kayaknya guys. Gak apa-apa, it's okay guys, it's okay. Quencana, Quencana. Teng, neng, 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 neng. Gunnernya kosong kok. Aman, gunnernya aman guys. Teng, nong, neng, tong, teng. Angelanya nanti bisa kita reset ya. Kita bisa reset Angela ketika diperlukan guys. Kalau udah datang udah mau B2, kita reset aja. Siapa tau dia jadi gunner. Bantuin kita lebih gampang jadiin ya. Gua gelo bisa begini, cok. Aneh. Teng neng 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 neng. Laila, 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 panggil aku si Jaibla. Dia tahu lu nyanyi, Bang. Berarti viewer masa iya. Enggak logis, Andi, enggak logis. Nah, siapa juga bisa nyanyi? Kamu logikanya digunakanlah. Masa dia viewerku hanya karena dia tahu aku nyanyi? Enggak bisa dong. Logika, semua orang juga bisa nyanyi. Bagus apa enggak yang urusan lain ya. Semua orang juga bisa nyanyi guys. Masa ngambil kesimpulannya karena dia tahu gua nyanyi guys. Semua orang bisa nyanyi. Yondaimi bisa nyanyi, Egi bisa nyanyi kan. Atar, tinggal Atar udah sebreak. Ini Gunner, Layla Gunner ya harusnya. Yuki, sebenernya Yuki 3 Layla sih. Skillnya belum mau gua aktifin aja. Skillnya belum mau buru-buru diaktifkan guys, karena bahaya. Gua harapannya nanti Layla dapetnya Swordsman, biar dia ada boostingan damage-nya dari Swordsman-nya. Angelanya pengennya Gunner sebenarnya. Kalau kita dapet ternyata Swordsman di Laylanya, kita nanti bisa jadiin ke arah 6 Gunner, 6 Swordsman, bisa aja. It's possible. Ya, yeah, it is doable, it is possible. Teman santai aja dulu deh. Bang, karena temen gue lu ganteng, makasih Satria. Temennya siapa? Dewi? Atau mungkin siapa? Novi namanya? Atau siapa? Reni namanya temennya? Siapa Satria nama temennya? Coba-coba. Apa namanya? Cynthia mungkin? Atau siapa? Coba-coba siapa Satria? Lu orang gak usah jawab. Gak usah Joko Agus, Joko Agus. Gak usah. Satria yang jawab. Gak usah lu orang yang jawab. Gak usah so asik. Gak usah so asik guys ya. Tolong gak usah so asik. Satria yang jawab. Loh, emang boleh. Emang boleh. Swordsman, guys, kita main Swordsman game ini ya. Kita main Gunner Swordsman boleh ya guys ya. Guys, Gunner Swordsman boleh ya. Gunner Swordsman guys. Kita main Gunner Swordsman boleh ya. Jadi ini kita jadi guys, Gunner Swordsman. Boleh gak guys, Gunner Swordsman guys. Layla Swordsman nih guys, kita pastikan damage-nya mantep.
Angela udah nggak perlu kita riset lagi. Jadi Angela nggak perlu kita riset lagi. Jangan dong. Lu diem. Gunner Swordsman ya. Boleh guys. Gunner Swordsman matin sama. Cipeli pam pam. Gunner Swordsman is real guys. Nanti ketemu di Fanny juga soalnya. Jadi nanti aspiran kalau bisa 4. Kalau nggak bisa 4 ya udah nggak apa-apa. Tapi diusahain biar 4 biar damage Layla makin nambah lagi. Ada ejector buat ngelindungin Laylanya. Sementara belum makan siapa-siapa. Karena memang gua rasa belum saatnya ya. Skill Yuki 3 tuh harus hati-hati guys. Kalian jangan asal pakai. Asal pakai sama dengan bisa jadi kalian malah makin jadi lemah timnya. Jadi makin lemah. Karena skillnya, aduh ini Ruby Fire nggak bisa gua apa-apain nih. Tolek lempar, aduh Zoro kuat banget. Kita main Swordsman ya, sabar ya guys ya. Gunner Swordsman. Laylanya masih jauh kok, masih bisa kita kejar. Cuman kita Yuki 3 memang sengaja belum mau pakai karena kalau kita pakai kita ngurangin jumlah hero kita terlalu banyak, impact-nya malah kita lebih sering kalah. Beda sama Roger ya. Kalau Roger kemarin bisa buru-buru. Kenapa bisa buru-buru Rogernya, guys? Karena dikejar, bukan dong? Tapi kemarin itu Roger bisa buru-buru karena ada nature spirit-nya yang nge-backup. Jadi Rogernya ditelen enggak masalah. Rogernya nelen Atlas nggak apa-apa, dia dapat natur spiritnya, dapat defense ya. Biasanya dia dapat manfaat tambahan. Itu kenapa Roger kemarin bagus di Yuki 3 buru-buru aktifinnya. Kalau di sini sih nggak buru-buru gue pikir ya. Ini biarin aja tetap dengan hero-hero yang kita punya, yang kita pegang. Kita harapkan bisa mantep lah. Tinggal nunggu Claude-nya ini. Nunggu Claude dan nunggu Ruby-nya jadi gunner. Atau Fanny jadi gunner mungkin. Kalau Fanny jadi gunner itu kondisi terbaik yang bisa kita temui sih nanti sih. Nggak usah pakai Ruby nanti kan. Jadi ambil aspiran Starcore keduanya. Habis itu Swordsman-nya sedapetnya aja. Boleh banget. Jadi Laylanya bisa max damage dengan aspirannya maksimal. Mantep banget ya Dika kita kalahkan di sini. Sisa 68 dia, kita masih 71. Nanti ke counter sama Guinevere bang, jalani aja dulu ya. Kita belum nyampe end game aja kamu udah takut kalah sama Guinevere, Kalau takut nggak usah main bos. Kalau takut nggak usah main, eh? Kalau mau main, kita harus siap sama konsekuensinya kalah ya. Kalau kita namanya mau main tuh selalu ada konsekuensinya kalah. Jadi kalau kalian takut kalah, dari awal nggak usah main. Nggak akan kalah, guys. Itu tutornya ya. Buat teman-teman yang nggak mau kalah, nggak usah main. Kalau mau main, ada resiko kalah. Itu aja, guys. Oke? Okay? Yang namanya main selalu ada resiko kalah, guys. Lu nggak mau kalah, nggak usah main. Nonton streaming aja. Yang kalah streamernya. Yeah? Aman. Aman guys. Ayo Layla, bisa Layla. Layla mantap banget, Layla flicker mah. Damage-nya sakit banget mah. Sikat bang. Kita mau namin gunner, kita namin gunner baru aktifin Yuki 3 nya. Karena efeknya nanti multi langsung eksponensial guys. Efeknya meningkatnya langsung srut, meningkat ke atas gitu ya. Berkali-kali lipat. Dari darknya meningkat, dari makan si Yuki 3 udah mantap dikali lagi sama dark kan. Jadi berkali-kali lipat jauh lebih efektif. Di saat itu udah worth it tuh, makan temen. Kalau sekarang belum saatnya. Ada Worm Slayer, lebih baik lagi. Tapi mah udah pasti diambil, lu lihat. Pasti diambil. Gak mungkin lepas ya. Jadi Office Boy tidak apa-apa. Fanny datang, bagus. Esmeralda bagus. Roger ambil dulu aja, ya. Sebentar, guys. Kita mau makan siapa di sini? Belum bisa makan siapa-siapa. Gak bisa makan siapa-siapa. Untukmu, ku cintaimu tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya, ya, guys, ya. Lupakan aku. Gila, hari ini saham jatuh lagi, guys. Serem, guys. Lihat marketnya, guys. Kemarin abis rally minggu lalu kan. Minggu ini koreksi. Sedih liatnya. Lupakan aku. Kembali padanya. Ku bukan siapa-siapa. Untukmu. Emang boleh modar di petir begitu Layla gua anjing. Ku cintaimu
tak berarti bahwa kripto juga lagi koreksi kok. Iya ya, gua nggak main kripto guys, gua nggak mantau. Kalau harga emas gitu gua masih mantau dah, masih kadang-kadang masih liatin. Kalau kripto gua bener-bener nggak ngikutin naik turunnya. Ku harus memilikimu selamanya. Lailanya mau kena geledek. Iya cok, gila cok. Ada gila-gilanya tuh Laila guys. Haka cuan bang, haka cuan apaan? Kalau gua sebenarnya dari kemarin belum berani masuk saham guys. Gua memang nggak pede sama indeksnya ya. Indeksnya ada beberapa faktor lah. Salah satunya ya technical yang gua liatin tuh belum saatnya untuk beli. Dari technicalnya gua ngeliatnya belum beli lah, belum saatnya beli. Itu aja sih guys dulu. Dari gua sih seperti itu. Dari kemarin nggak masuk, liatin doang. Nggak beli gua. Kadang tuh mendingan telat beli guys daripada kecepatan beli tuh mending telat beli. Lu telat beli tapi lagi OTW naik. Lu kecepatan beli lu turun dulu. Bisa berdarah coy. Bisa nangis coy. Oke, kita kasih begini dulu ya. Ada cakar gamingnya, taruh sini dulu cakar gamingnya. Cakar gaming taruh sini, cakar gaming taruh sini. Gunner Aspiran Swordsman, gua enggak tahu sih mau main yang mana sih. Tapi Esmeralda Franco udah sana jual deh. Kita udah siap lah, memerah cuan dari mereka udah cukup guys. Cuan yang mereka berikan udah lebih dari cukup, kita tinggal namin gunner aja sih ini. Namin gunner lalu makan orang, makan hero nanti. Semakin banyak meta semakin bingung, gak apa-apa, nonton streaming aja semoga terbuka ya. Pencerahan ya. BOD double, satunya kasih sini, satu kasih Roger, gak apa-apa, santai aja. Enrico, tinggal sudah subrek Enrico. Aspiran atau Swordsman kita nggak tahu guys. Salah satunya pasti bagus. Salah satunya pasti yang terbaik. Gue lebih pengen aspiran. Pengennya aspiran. Aspirannya water, Swordsmannya fire. Thunder bagus sih damage-nya nanti. Harusnya bagus buat Fanny-nya, oke. Okay. Ya, aspiran dulu aja. Kita harus cari Layla lagi. Boleh Claude yang paling penting di sini sebenarnya tuh. Sebenarnya tuh Claude yang paling penting. Cuma belum dapat aja ya. Untuk sementara gua rasa swordsman-nya boleh gua cabut dulu sini. Nah, Roger datang lagi, Ruby datang nggak ngaruh. Kita akan kasih Laylanya makan. Roger yang polosan sama clean kita makan di sebelah sini. Laylanya double nggak apa-apa. Di sini lagi masih ada cakar yang available, kasih ke Roger yang ini biar bisa dimakan gitu aja. Fanny-nya kita kasih item nggak apa-apa. Angela agak depan jangan. Ini sebenarnya kekurangan kita agak terlalu kurang tanker aja. Ya, kita kurang tanker. Gini deh, ini kasih cakarnya Roger deh. Oke, Layla, damage-nya dari berapa jadi berapa? Jadi 1100. 1100 langsung berubah, langsung ke ujung pakai flicker, 60% attack speed selama 5 detik pertama. Mampu men-shutdown satu hero, plus mensekarkan seorang Fanny-nya musuh di sebelah sini. Kabelnya Fanny tidak berhasil mengenai Layla. Layla masih free hit ke arah Fanny-nya. Fanny-nya harus rungkat di begitu saja. Immortal-nya masih membantu dia untuk hidup kembali, tapi gesekan dari Fanny membuat Layla harus waspada, tapi lazy boy berhasil kita kalahkan, guys. Makanya jangan males-males. Lu males jadi kayak begitu ya. Jangan gitu lazy boy. Sabar guys, masih kurang Claude guys. Kita masih kurang Claude-nya guys, sabar guys. Ini Thunder harusnya bisa kasih ke Layla dulu, bener juga. Loh. Pecah. Bener-bener Thunder dulu harusnya guys. Itu udah deket banget coy, udah dikit lagi coy beneran. Layla gue kurang satu, gue nggak punya klon, sayang banget. Sayang banget gue nggak punya klon di sini guys. Kalau gue punya klon sih gue pakai klon gue guys. Padahal gue B3-in dong, pasti kan. Tapi nanti Dark harusnya lebih bagus daripada Thunder untuk si Layla. Karena damage-nya 120% dari awal. Cuma nggak bisa critical emang. Oke. Okay. Mantap guys ya, Lazy Boy tadi udah berhasil dikalahkan. Next-nya ada apa lagi kita lihat guys. Ayo, Layla. Damage-nya 1233. Robotnya mulai meleduk ya. Robot memang harus diledukin dulu. Freya-nya pakai Yuki 3 juga, agak berbahaya. Kita berpotensi kalah di sini sama Freya-nya. Very strong. Yang dilempar juga Johnson sayangnya. Untungnya Fanny kita masih bertahan hidup.
Cybernya di shutdown, masih ada Johnson 1v1 situation, Johnson versus Fanny, Kyrie versus Patrick. Siapa yang menang? Gila, Fanny gue bisa critical by Berserker Fury, kelas, hoki banget. Aku baru pulang sekolah. Halo Wahyu, welcome Wahyu, kamu apa kabar? Semangat sekolahnya. Claudia nggak sih bro? Ya ampun, Claudia-nya tak ada gitu guys, sedih banget gue liatnya. Kayak nggak ada Claudia begitu guys. Kayak nggak ada Claudia begitu, anjir, sedih banget. Kabar guys, ada saham yang lagi jatuh, gue mau liatin dulu harganya, mau beli di mana. Waduh, all time low. Anjir, jauh banget. Ada saham yang breakdown mah. Kalau dia dulu, cari kalau dia dulu guys, belum ada kalau dia kita. Cari kalau dia, cari Fanny B2 lah. Atau biji gunner juga, please lah, jangan ngambil, jangan nabrak gua, please. Adik-adik, tolong, jangan tabrak-tabrak aing. Tolong. Anjing, film blade-nya sih babi banget tuh. Nggak ngotak tuh film blade guys, gue kasih tau aja guys. Anjing banget tuh film blade, sakit banget. Woi, yang bener lah, Layla jangan mati dong. Layla jangan mati dong. Masa Layla mati, jangan dong. Yusuf, tengok Yusuf break.
Lambat gitu ya tes penilaian lah ya anjing ya. Lambat banget datangnya Layla guys. Wow, WM dia guys, beliau ini. Ngadi-ngadi beliau ini WM. Ngadi-ngadi gue udah lihat. Anjir. 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 Anjay. Guys. Menang gak guys? Menang kan tetep kan lele kan? Aman cuy. Ya gue denger ada suara, gue kira ada orang. My bad. Anjir, double win. Bahaya cuy. Claude. Let's go Claude. Aduh anjing Claude gue dimakan. Sakit banget anjir, sumpah. Hampir modar gue di tangan Pac-Man. Sisa satu, cok. Kuat banget gila. Guinevere OP guys, Guinevere kuat. Guinevere kuat. Ya. Salah satu yang terkuat Guinevere kali ya. Di meta sekarang ya. Kuat banget Guinevere kalau jadi. Layla gak kuat guys, harus flicker dia. Dia butuh flicker buat dapet posisi soalnya. Layla ini butuh flicker buat dapet posisi guys, beneran dah. Dia kalau gak pake flicker gak dapet posisi soalnya. Thank you Star udah subrek. Dia kalau misalkan pake flicker dia dapet posisi, enak nih. Jangan dong. Thank you ya, sini nonton aja ntar ngerti bro. Mati cok sama Karina cok. Aduh mati sama Karina kita gak kuat. Gak kena. Ah gak kena begitu. Sedih ya Ying Teh. Udah keren-keren jadi guys. Mending gue guys. Nah next game. Diam gak usah berisik. Anjing. Dah Garincha dulu Funny Worm Slayer babi. Capek-capek bikin. Mending goy. Jelek guys, itu udah jadi. Tetap kalah sama meta-meta gila ya guys ya. Banyak lebih kuat daripada Layla lu hyperin ya. Gak usah Layla di hyperin ya. Kalah sama Karina anjing. Kalah sama Karina. Gak usah request Layla lagi ya. Makasih ya ada ya. Kalahnya sama Karina guys, sedih banget. Sedih sekali mah. Funny Worm Slayer ya Ria satu lah. Biar pasti dapet kan bijinya kan. Itu Guinevere sih tadi sih susah banget guys, nggak bisa guys rungkat sama si dia. Ntar guys, gua ada yang gua liatin nih. 3-3-2. Nggak suka begini gua liatnya. Thank you.
Threadbook. Baru dikit ya. Very low volume. Oh my god. Lancet. Mana lancet? Funny room selera kita bikin ya guys ya. Bentar guys, gua order sama bentar ya. Bentar ya. Oke, mantep. 3-3-2. Lancet. Valir, Angela ambil, Martis ambil. Valir ada Valir ya. Valir ntar deh. Ringtone-nya di mana bang? Di YouTube ada bang ya, sikat bang ya. gila di HK anjing. Kalau gitu gua beat tadi guys. Bisa di HK begitu loh. GG juga. Valir ya. Flicker lagi dong. Funny flicker nanti penting, biar dia bisa terbang duluan. Let's go guys. Bisa di HK begini nih barang satu guys. Habis orang FOMO jualan begitu. Macam tak betul guys. Macam tak betul guys. Freya-nya kuat ya. Early game seperti biasa ya. Kalah dulu. It's okay. Akai dulu guys. Sembilan 3. Valir. Saber. Belum. Angela bagus. Angela kita butuh ya. Alpha kita nggak butuh. Angela nambahin lagi. Kita double Angela aja daripada pakai Valir di awal tanpa impact yang gimana banget. Kita kasih di sini aja. Berharap dia nyerang begini kan. Flickernya langsung masuk. Nggak ada arena, aman, taruh begini aja. Fanny dikombin sama apa bang? Fanny itu paling enak tuh ikutin yang dapet sih. Cuma kalau di game ini memang sudah di request karena Worm Slayer ya. Kalau di game ini udah spesifik guys, kita diminta ke Worm Slayer. Cuma gue nggak tahu nanti Worm Slayer-nya 3 atau 6. Itu gue belum tahu tuh. Yang jelas Aspiran harus 4 biar damage-nya Fanny gede. Kan Aspiran ini ngasih 30% kan, damage sama 15% reduction kan. Itu wajib. Jadi Aspiran wajib 4. Gue nggak tahu gue nanti 6-innya di Swordsman-nya atau di Worm Slayer-nya. Harusnya ikutin rollingan aja. Nih, lu lihat guys, Angelanya Swordsman bagus. Ini good start sih. Ini bagus banget guys awalnya. Karena dia udah Angela pakai Swordsman, ya. Yang artinya kita makin gampang karena 6 Swordsman. Kayaknya 6 Swordsman 4 Aspiran Worm Slayer 3 deh. Kalau tebakan gue ya. Jadi nanti itu mungkin Swordsman, tapi Swordsman lebih gampang ke 6 karena ada link-nya ya. Tergantung Star Core deh kalau gitu deh guys kayaknya. Kita tergantung sama Star Core aja. Kalau Star Core-nya nanti yang yang Worm Slayer lebih bagus, kita ambil yang Worm Slayer. Kalau Swordsman lebih bagus, ambil Swordsman. Kayaknya lebih bijak begitu deh. Soalnya, ya gimana ya? Aspirannya harusnya di Fanny kan? Satunya lagi tergantung bagusan yang mana. Soalnya sekarang Swordsman 6 jadi agak susah gitu guys, menentukannya mau ke arah mana. Tapi Aspiran wajib, biar Fanny-nya alot. Nah, Angela dengan dia dapat Swordsman, sekarang healing-nya bisa di-boosting untuk setiap stack yang dia dapetin dari itunya. Dari Swordsman-nya ya. Kalau dulu kan Swordsman udah dari dulu ngasih Magic Power. Cuman selama ini nggak ada use case-nya guys, magic power-nya buat apaan. Dengan adanya Swordsman, dengan adanya Angela yang bisa dapat Swordsman dari Aspirannya, jadi memungkinkan sekarang guys untuk kita manfaatin. Swordsman dapat dari mana bang? Dapat dari Aspiran. Ada buku, ada si Halberd. Kita utamain si Halberd atau Blade Armor sih. Untuk jebolin armor lawan dulu ya. Biar win streak-nya lebih gampang dicapai. Buku menarik buat Fanny nanti, tapi Fanny masih jauh. Jadi kalau lu ambil sekarang, takutnya mid game-nya lu nggak kuat. Jadinya lu streak ya.
Tes Funny Podium. Lu yang Funny Podium, gua gak ikutan ya, babi. Apa namanya itu? Suram. Oke, di sini kita akan keep Angelanya dengan maginya karena kita pengen dia punya damage gede. Angela kita buang, BG Worm Slayer udah boleh kita petik dari Lancelot aja karena nanti akan kepake anyway. Kita di sini bisa begini aja kasih ke Angela. Angelanya Angela Worm Slayer, it's okay. Esmeraldanya boleh gantiin si Cyclops dulu, tankernya lebih solid kalau begini. Funny Dubi boleh nanti request aja ya. Thank you ya Ija ya. Let's go guys, di sini lance kita guys. Roger ya. Roger, kita lihat Roger dulu guys. Gimana kita sikat pakai lancenya. Angela bisa lasik ke Widi, Angela Worm Slayer. Adik-adik, tidak main-main dia, guys. Class. Angela Worm Slayer, adik-adik. Damage-nya 8,3k ya. Gebukannya berasa, skill damage-nya juga berasa, HP-nya juga makin menebal untuk setiap lasik yang dia dapetin. Jadi aspirannya itu guys, dari aspirannya dia dapat swordsman-nya. Kalau kita reset, kita jual, Angela kita bedwain lagi, bisa swordsman, bisa WM, bisa gunner gitu ya. Thank you. Dan di sini ada Masya, mantep banget. Yang lain juga kita kumpulin terus, Angela juga masih kita kumpulkan di sebelah sini. Kita akan kasih Masya-nya dulu buat bantuin Esmeralda-nya ngetank. Lebih enak juga kalau pakai dua hero jarang di depan karena Angela bisa ngeheal dua-duanya jadinya kan. Karena kalau kita taruh hero-nya itu cuman tadi Valir satunya belum tentu kena healing-nya. Itu yang jadi yang kita hindari lah. Basically kita menghindari itu. Kita lihat abis ini bisa kemana. Kita pengen win streak gak guys? Win streak bonus tau gue lagi gak jalan. Jadi gak usah diburu-buruin, santai aja. Let's go guys. Taunya dari mana bang? Cek aja. Harus dicek. Angelanya bisa dicek. Lagi battle gak kelihatan, tapi kalau lagi di luar battle lu bisa lihat dia dapetnya apa. Ya. Lanjut. Freya Gatot. Baru kenal kok langsung anjak. Latihan otot Feby. Thank you Feby sudah subrek. Hoki bang, Angelanya dapat swordsman. Pas ya, lagi pas sesuai yang kita pengen ya. Lagi hoki aja, lagi dapet. Kalau lagi busuk dapetnya WM. Pas kita lagi pengen swordsman. Ya namanya juga ada faktor hoki lah guys. Tinggal pertanyaannya ketika lu lagi hoki, lu bisa gak manfaatin itu? Itu aja pertanyaan berikutnya kan. Lalu ada Aldous di sini, boleh diambil untuk nyari cuan tambahan nantinya sambil kita menunggu sampai dapat Fanny-nya datang, lancenya juga datang. Masih sama seperti tadi yang gue bilang guys, kita belum tahu Star Core pertama mau ke Worm Slayer atau ke Swordsman, kita belum tahu. Ya kenapa belum tahu? Ya karena kita harus lihat dulu isinya apa, benar nggak? Kita lihat dulu isinya apa guys, karena dua-duanya bisa bagus, bisa cocok untuk yang kita lagi mainin sekarang. Cuman Star Core kedua gue udah bisa mastiin kita mainnya aspiran nanti. Yang kedua udah pasti aspiran buat Fanny-nya, ya kan? Dan di sini kita bisa dapet cakar nih, dapet cakar, cakar bisa ngapain di sini? Apa Golden Staff cakar aja deh? Cakar pinjemin Esme dulu boleh. Naikin level. Kita lihat guys bisa kemana nih? Swordsman-nya apa? Thunder. Ininya Arcana. Arcana bisa ngasih kita cuan, cuannya gede. Nyari duit lebih gampang, nanti nyari Fanny-nya gampang. Ya udah, berarti 6 Worm Slayer 4 aspiran, sisanya nanti sebisanya aja. Valir-nya kita masukin di sini, nyari cuannya dari Lancelot kita kasih tentunya nothing else to do. Aldous-nya kita jual, kita rolling tipis-tipis, cari yang memang kita butuhkan aja. Masya dapat, kalau Masya bisa B2 lebih baik lagi. Kalau tidak ada Fanny-nya aja tidak apa-apa ya. Tadi ada Layla belum diambil, belum, santai aja guys. Fanny ada tapi belum kita mainin. Kita di sini Esmeralda-nya mage ya. Nah, boleh lebih efektif begini nggak sih? Esmeralda-nya kita jual, cakar kasih Fanny. Ini kasih Fanny Worm Slayer-nya. Cakar di Lancelot. Selesai udah urusan guys. Aman. Sikat aja langsung. Swordsman nanti kita empatin di level 7 abis ini kan. Fanny pakai flicker siap terbang. Pakai Worm Slayer. Semoga Lance dapat lasit tapi ya. Gua gak nyangka Fanny-nya datang secepat ini sih jujur aja. Jangan dong. Gimana? Ya ngalah lah. Salah satunya mau gimana. Login lah. Nunggu apa lagi? Masa iya tidak mau login? Login lah, ngalah lah salah satunya lah kalau emang udah cinta mah. Masa iya ngaku doang cinta tapi nggak mau login guys? Login dong. Harus mau dong, harus mau mengalah. Kalau berarti kalau emang lu nggak mau login, nggak mau salah satunya nggak mau pindah, berarti sayangnya belum sekuat itu.
Nggak usah ngaku-ngaku sayang. Nggak usah ngaku-ngaku sayang. Kalau tidak mau berkorban ya. Cinta itu butuh pengorbanan, adik-adik ya. Ya login lah. Ya nggak, guys? Login dong. Coba tutor dulu, gimana guys? Gimana guys kalau mau login guys? Biasa kalian kan suka tutorin gua guys, gimana guys? Tutorin guys, biar login guys. Lagian dikasih cobaan dicobain. Asyadu tuh awalan loginnya begitu, asyadu dulu ya gitu. Login lah, jangan ngaku-ngaku cinta deh kalau nggak mau login deh, udah gitu aja guys. Eh? Kalau lu beneran cinta, berkorban dong. Kejar dong cintamu. Gak dapet duit anjir dari arkana gua. Dilasitin Fanny mulu, ya gimana? Kayak mana? Gak apa-apa, santai aja ya. Kita gak gila duit guys. Kita gak gila duit kok. Santai aja. No problemos. Tapi benar-benar itu Angela Swordsman bantu banget sih. Banyakin Swordsman kita, nanti ada Link ngebantu lagi kan. Swordsman jadi 5. Siapa tahu nanti aspiran yang berikutnya dari Layla atau dari Ruby-nya jadi W, jadi Swordsman lagi gitu kan. Gak pusing coy. Jadi kita. Yuk, 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 bisa yuk, bisa yuk. Lanceh yuk, lanceh, dapat lasinnya yuk, lanceh. Aku butuh uang, aku butuh arkana. Aku butuh uang. Lanceh, lasit, lanceh. Nah, dapat satu lasit lumayan. Not bad ya, not bad. Masih harus kalah sayangnya, tapi enggak apa-apa deh, dapat 3 gold dulu dah. Itu aja kita syukuri dah. Yuk, 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 sekuy, yuk, sekuy, yuk, sekuy, sekuy. Oh, anjir, gua bottom 2, serius? Serius, gua bottom 2, anjing? Slot nggak dikasih, ya, kita ambil Worm Slayer lagi. Karena kita butuh 6-6. Ya, kita kalau mau bikin 6-6-4. Kalau nambah Astro, kita mengacaukan, guys. Kalau kita tadi ambil Astro, kita ngacauin. Planning kita ke 6-6-4. Kita nggak mau itu dikacaukan. Kita pengen 6-6-4-nya lancar. Kita mau 4-4-6-nya lancar. Ya, jadi biar lancar ya harus seperti itu. Nggak apa-apa, Kiminya jual dulu nggak apa-apa. Doublein Fanny-nya dulu aja. Mau rolling bang, cari lance. Boleh, boleh aja. Saber udah B2 bang, nggak usah lagi. Boleh, ya. Boleh, emang boleh sesepuh itu. Lanjut ya. Yuk, Fanny yuk. Fanny gesek, gesek. Aku mau dong gesek Fanny. Serat. 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 Gesek Fanny, gesek Fanny. Serat. Siapa di sini yang cita-citanya pengen digesek sama Fanny? Update seru bang, seru-seru aja. Seru-seru aja update magis. Modar deh. Siapa yang cita-citanya pengen gesek-gesek Fanny adik-adik? Guys, gue sampai pesan makan ya guys ya, gue lapar ya. Gue belum makan guys, dari pagi guys. Aku pesan makan dulu ya. Oke, tapi gak tahu mau makan apa guys. Bingung mau pesan makan apa. Chinese food lagi capek, ntar nambah sipit gue anjing. Goreng-gorengan panas dalam. Tapi gue udah lama gak beli ayam geprek sih. Ayam geprek kali ya guys ya, sabi ya. Udah lama cuy gak beli nasi geprek cuy, kasihan abangnya guys. Apa nasi padang ya? Padang sama geprek sabi mana guys? Nasi padang sama geprek lebih sabi mana menurut kalian? Padang sabi sih anjir. Nasi padang sih sebenarnya sabi banget sih. Gila tuh Fanny, sekali selepet, gelok banget. Kurang retribution aja itu. Ada retribution, sabi banget tuh gesekannya guys. Mie ayam, jangan mie lah anjir, gue udah makan mie terus 2 hari terakhir. Nah, nasi padang ya, daripada geprek ya.
Nggak sehat, geprek, men, saya perlu mending Padang, buset. Padang juga kolesterolnya tinggi, Bang. Padang aja apa ya? Nasi Padang sabi sih bener sih. Nasi Padang deh. Gue nggak tahan nasi Padang, guys. Nasi Padang Sabana Kapau, Ma. Nasi Padang Sabana Kapau. Ada nasi Padang enak favorit gue, guys. Pakai ayam bakarnya enak banget, nggak bohong gue. Gua sumpah deh, guys. Nasi Padangnya enak banget. Apa ayam bakarnya bumbunya meresap banget. Ayam bakarnya mantul bener, cuy. Laila ambil dulu ya, sabar ya. Bijinya jelek di sini. Ah, apa sih kayak begini endingannya? Kimi udah enggak ada, double rose gold aja paling. Tukar ke sini dulu. Sabar guys. Kita lihat star core-nya ya, mau swordsman bisa, mau aspiran bisa. Wind enggak mau, water enggak mau juga, fire jelek jadi earth. Emang boleh segigi ini adik-adik. Hayabusa datang, bagus. Ruby datang. Kalau rubinya bisa B2 tentu kita terima, ya. Sabar guys, gue mesti makan dulu. Sabar ya, aing beli makan dulu ya. Lapar guys, beneran lapar, gue enggak bohong, gue anjing. Lapar banget, gue belum makan. Kalian mah enak udah makan guys, gue belum, cok. Ya. Gue belum makan guys, sabar ya. Gue mesti makan dulu ya. Gue pesen makan dulu adik-adik. Laper banget gue adik-adik. Hai, malah adu nasib ya. Thank you bagus, sudah subrek bagus, saya selalu bagus. Ini Fanny keputihan guys. Kita bikin meta Fanny keputihan ya. Guys, kalian gak mau like dulu guys. Like dulu dong biar semangat. Siapa tau gue semangat jadi sore live lagi loh. Like dulu gak sih guys yang YouTube. Masa yang nonton rame banget tapi like-nya segitu doang guys. YouTube nih kenapa pelit lagi ya. Gue juga bingung guys sebenarnya guys. Like dulu teman-teman biar semangat coy, sore live lagi coy. Emang kalian gak pengen lihat gue sore live lagi? Emang kalian gak sedih kalau gue gak live? Anjir, naturnya sakit banget gelo. Sakit banget tuh natur guys. Lawan Worm Slayer sih gak dapet stacknya, kita rugi sebenarnya. Kita rugi sih barusan. Laila jadi apa Laila? Laila, please swordsman. Demi apa? Lailanya jadi swordsman demi apa guys? Let's go, 664. Ayo, lawan mistiknya dong, sikat dong. Sosmed udah 6 nih, jangan malu-maluin gue nih. Damage udah sakit nih. Demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Fanny kita B3, next targetnya Fanny B3, oke? Okay? Kalau Ruby bisa jadi juga level main kita masukin, gak apa-apa. Aman aja. Demi apa adik-adik? Cuma di sini lancenya nggak makan guys, arkana gue sia-sia dan tak berarti ya. Bisa kok, ini nanti masih bisa ke arah 3 WM kok, sabar ya guys ya. Sabarin aja guys. Lailanya free hit bang, iya Laila free hit, mantep. Teman Nature Spirit kita nggak tahu bisa kalahin apa enggak. Nature Spirit memang counternya Worm Slayer soalnya. Cuma berharap Fanny-nya cukup kuat aja nanti buat ngelawan dia. Kita lawan Mur Ayam. Lawan Mur Ayam ya, dimana Fanny bisa terbang-terbang di sini kita harapnya. Bisa ngegesek ke arah lawannya dengan cepat. Apakah akan terjadi sebuah situasi? Aldi, halo Aldi, tinggal 5.000-nya. Aldi sehat selalu.
Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa anjay. Nyanyi adik-adik. Nyalakan senternya adik-adik. Ya ampun jadi ganer beliau. Harusnya aku yang di sana dampingimu bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih dari dia. Lailanya dapat gunner anjir. Dari si Ruby-nya, Ruby B2 dapat gunner. Apa sinergi tambahannya gelo. Let's go Fanny, hajar aja bro. Kasih ya brother ya. Naturnya masih ada, masih ada. Abis ini ketemu Natur. Ini Fanny juga sadis sekali guys, kalian jangan salah guys. Kalian jangan remin Freya-nya bukan Fanny, Freya-nya juga sadis sekali. Murayam kalah ini. Ini kita lawan Wakanyut ya. Kita lawan Wakanyut guys. Wakanyut 82, let's go. Menang gak guys lawan Wakanyut menurut kalian guys? Kalau menurut kalian nih, jujur, gue minta review kalian guys, minta pendapat kalian. Lawan Wakanyut 82 menang gak? Masa kalah guys? Menurut kalian gue kalah sama Wakanyut? Serius? Kalian gak yakin gue bisa ngalahin Wakanyut? Kalian yakin gue akan kalah sama Wakanyut ini? Kalau biji Astro datang gimana? Kalau biji Astro datang? Kalau ada biji Astro gimana guys? Musuhnya full natur by the way. Kita gak bisa pakai Worm Slayer, nanti kita cabut ganti BOD aja. Aduh. Aduh. Nih ya, karena kita lawannya full natur, abis ini kita udah tahu. Ini kita tukar dulu sama BOD ya. Ini kasih dulu ke Mas ya. Ini kasih dulu ke siapa aja nggak apa-apa. Ya, aman ya. Cari link dong, link B2 dong please. Link kita B2-in. Nggak boleh hemat-hemat. Lawan berikutnya berat soalnya. Lawan berikutnya berat guys. Jadi kita nggak boleh hemat-hemat, langsung sikat aja. Fanny nggak pakai Worm Slayer di putaran ini kenapa? Karena lawannya Nature Spirit dan dia full hero-nya kangkung semua kecuali Luoyi. Kita kemungkinan besar nggak bakal dapat stack. Jadi daripada kita ngarepin stack yang tidak realistis, mendingan kita nggak usah pakai biji Worm Slayer, langsung BOD aja full damage di awal. Sayangnya kena Feline Blade di sini guys, itu bahaya banget buat gua. Soalnya kita belum sempat bergerak, belum sempat ngapa-ngapain, udah langsung nerima damage doang, nggak bisa isi mana juga, flickernya juga jadi sia-sia. Dan di sini damage dari Link nama Lancelot nama Laylanya membantu sekali, tapi Fanny baru sekarang beraksi dan bergerak memberikan damage yang tidak sia-sia, tapi Layla kalau kalian lihat menjadi sosok yang begitu berarti dalam memenangkan pertarungan barusan. Kita berhasil mengalahkan Wakanyut. Ketika Wakanyut sudah berhasil dikalahkan, nextnya kita harus menghadapi lawannya yang lain lagi dan kita akan mengembalikan efek itemnya dari Ruby kepada seorang ini dan Layla kembali megang BOD. Link boleh kasih Star Core bang? Boleh, kalau kalian mau. Lawan Monkey the Luffy lagi, ini yang tadi Freya-nya serem gue bilang ya. Hati-hati guys. Hati-hati guys, bahaya banget. Kita harus nyerangnya ke arah mananya ini, belum tahu, kita lihat dulu. Let's go, bisa yo. Gaskan, hajar bang. Gas terus ya. Aman, gesek lagi. Gesek lagi. Aman. Wakanyut pulang guys, Wakanyut udah pulang. Nice. Layla B3 gak sih bro? Layla sama Fanny B3 gak sih? Karina emang perlu B2, gak usah deh. Karina beban.
Hanse enggak? Link boleh. Lo kocak, Layla enggak usah lagi. Fanny dulu ya. Siapa tahu. Siapa tahu nanti kita nanti membutuhkan ya guys ya. Siapa tahu nanti kita membutuhkan. Di sini kita pancing Johnsonnya dulu main ke arah sini ya. Layla kita pengen free di belakang sendirian. Yuk Fanny, yuk bisa yuk, let's go. Efek swordsman-nya sih mantep banget guys buat Fanny-nya guys. Nambah base damage-nya gede banget. Jadi skill-nya, pas dia nge-skill udah max damage dari swordsman-nya. Tinggal nunggu worm slayer-nya aja. Di sini Fanny, apa, Link harus hati-hati, semoga bisa dapetin last hit. Oke, dapet, arkananya udah ke-trigger. Freya-nya masih terlalu alot. Belum bisa kita shutdown sejauh ini, harapannya di Link bisa matain si, dengan si Halbert. Link-nya nginjek, di sini belum berhasil menang, masih harus hati-hati sama Freya-nya. Dan kita harus kalah di pertarungan barusan. Tapi Link menuju B3 sudah depan mata. Kita masih punya satu kesempatan di Fatbox untuk mengambil kapasitas jika mau. Kalau nggak mau, kalau ada Link, ambil Link aja. Kalau nggak ada juga, kayaknya ambil kapasitas lebih cengli. V-Line Blade juga oke barusan. Kalau ada Link, gue ambil Link guys, tadi guys. Karena nggak ada ya udah. Let's go. Oke, okay, double link aja ya. Kita pakai double link dulu aja, nggak masalah. Fanny stack begini ya. Aduh, ini Fanny rose gold nih buat defense aja sebenarnya. Kalau dia nggak gua kasih flicker, aman nggak ya? Terbangnya lebih lama tapi max damage. Dia lebih lama terbangnya tapi max damage nanti terbangnya sekali gesek-gesek. Oke, let's go yuk, bisa yuk. Aduh, Freya-nya serem banget, gila. Fanny udah mulai gesek ya, mantep ya. Gesekannya full damage jadinya guys, dengan dia. Aduh, geseknya dia salah kabel tuh barusan tuh. Pak, kenapa gitu kabelnya? Ya, ya, kenapa kayak gitu kabelnya? Ya ampun guys. Jelek banget itu kabelnya barusan. Salah itu kabelnya, kabelnya salah itu, kacau banget. Fanny-nya kabelnya nggak efektif tadi guys. Ya ampun, jelly boy-nya salah map. Kenapa kabelnya kayak begitu ya? Busuk banget tuh kabel guys. Satu lagi. One shot.